Lumayan. Yuk. Ayo. Siapa yang kunci pintu? Brian? Biar ku coba. Aku nih kuat tahu. Ayo. Aku cuma lagi melonggarkannya. Kuncinya, lihat. Oh, tentu saja. Sepertinya kita akan segera keluar dari sini. Tada! Hah? Kenapa ada ini di sini? Entahlah. Sekarang gimana? Lihat, aku membuat lubang. Sangat gila di luar sana. Tunggu. Oke. Serang! Gah! Wow! Tempat apa ini? Aku datang. Hai. Hey. Wow. Mau bermain? Tentu saja. Lihat. Keren. Lihatlah monster ini. 100 butir dalam satu botol. Dan aku akan makan semuanya. Wow. Aku datang. Enak sekali. Aku punya kejutan jelly sendiri di sini. Lihat. Kemarilah. Jeruk asam. Ya, cuma segini. Wow, kok bisa muncul di sini? Gak mungkin, ini gede banget. Berapa banyak bola coklat yang ada di situ? 100 pastinya. Wow, dan semuanya buatku. Mari kita mulai pesta ini. Aku harus tahu apa yang ada di bawah ini. Apa? Tapi itu nggak adil. Aku cuma dapat segenggam bola coklat. Lebih baik daripada nggak ada deh. Ayo makan. Kenikmatan yang renyah. Lihat aja ini. Keren. Pasti enak. Ini dia. Tahu nggak apa yang bisa bikin ini lebih baik? Secangkir susu yang enak. Susu paling segar pastinya. Ayo. Itu dia. Kerja bagus, sapi. Terima kasih bantuannya. Saatnya berenang, teman-teman. Cocok sekali. Habiskan semuanya. Lumayan. Wow, aku kenyang. Hah, apa itu? Bakar kalau nggak bisa habis. Serius, tapi gimana? Pakai korek api saku. Lihat ini. Ayo bakar. Kamu yakin? Ya ampun, ide bagus. Dikit lagi. Wow, lihat itu. Cantik banget. Wow. Kamu duluan. Oke. Oh, banyak banget lemonnya. Ini mah buah sepohon. Saatnya makan. Wah, yang ini banyak airnya. Cobain yang lain lagi. Yum. Oke, giliranku ya. Sepotong lemon. Wow. Wow. Gede ya. Mulutku udah berair. Lihat. Ya, terserah deh. Waktunya mencicipi. Asem banget. Ya ampun. Tenang, aku tolongin. Mungkin agak sakit dikit. Tahan. Ayo. Berhasil. Aku udahan deh. Terserah kamu. Tunggu sebentar. Aku punya ide cemerlang. Sekarang lihat ini. Peras jusnya. Siap. Hey. Maksudku mau pakai ini. Ayo, taruh di sini. Siap. Ayo kita peras lemonnya. Lihat. Wow. Tambahin air ya. Dan ini. Dan tentu kita butuh gula. Asam nggak lagi deh. Sempurna. Hampir. Nah, jadi deh. Kesempurnaan lemon sesungguhnya. Nah, ini baru menyegarkan. Saatnya menyegarkan diri. Terima kasih. Tepuk tangan buat kita. Bersulang tentu saja.
Wow, gede banget. Apa? Itu. Hah? Ya ampun, jerawat raksasa. Aku tutupin aja deh. Benar kan? Harusnya bisa sih. Bakal butuh banyak tapi. Ayo dong, berhasil. Nah. Astaga. Lapisan kedua segera datang. Ratakan. Ayo. Tebel banget. Nah. Masih kelihatan. Kayaknya aku nggak bisa ngehindar. Emangnya lucu ya? Aku tantang kamu. 100 lapis. Ya ampun. Lagi sial nih. Enak. Aku takut. Astaga. Gawat nih. Tetap tenang. Aku punya lilin. Cahaya, datanglah. Lebih baik daripada nggak ada, kan? Nah, di sini juga. Nggak begitu menakutkan lagi. Hah? Lilinku? Ya ampun, yang itu juga. Hah? Apa yang terjadi? Aku nggak suka ini. Hehehe, boo! Kena kamu. Gak lucu, Brian. Lihat tubuh kamu. Ini bikin kamu takut gak? Tantangan 100 lapis. Cuma lilin kok. Lihat. Oh. Bukan masalah besar. Ah, aku paham. Mari kita buat semuanya damai, oke? Hangat. Sisi lainnya. Ini butuh waktu lama. 97 lapisan lagi. Sudah makin tebal. Dan sangat membosankan. Tunggu, sudah 100. Wow, keren juga. Wow, aku juga mau deh. Kamu paling suka yang rasa apa? Semuanya dong. Aku makan yang hijau. Cheers. Yum. Selanjutnya, oranye. Enak banget. Waktunya yang kuning. Habiskan. Sisa yang warna merah nih. Permisi. Huh? Waduh, gawat nih. Aku yang duluan. Lepasin. Aku yang duluan, Juli. Nggak mungkin. Lepasin. Hah? Loh, kenapa nih? Kok serem sih? Apa yang terjadi? Hah? Apa yang... Tempat ini luar biasa. Sekarang apa? Aku duluan. Wah, ada banyak jeli beruang. 100 ada kali ya. Yeay, punyaku. Imut banget. Nice. Boleh aku ambil satu? Jauh-jauh deh. Sebenarnya, aku punya ide bagus. Aku butuh yang warna merah dulu. Sekarang nyalakan kompor. Selamat bersenang-senang, teman-teman. Lihat, semuanya meleleh. Tuang masing-masing ke dalam gelas. Tapi tunggu masing-masing mengeras ya, biar nggak nyampur. Lihat, permen pelangi di dalam gelas. Sini. Pernah nggak kamu lihat yang begini? Cantik banget, kan? Ya ampun. Saatnya makan. Puas banget rasanya. Aku mau gigitan besar. Segar. Kayaknya enak. Giliranku. Oke. Oh, itu lucu banget. Lucu sih. Tapi rasanya enak nggak ya? Menarik. Lumayan. Tapi tahu nggak yang lebih baik? Krim kocok, sayang. Ayo, kita naikin levelnya. Indah banget kan jadinya? Jangan lupa taburannya. Lebay deh. Bener banget. Tinggal satu hal lagi. Makan. Mulai dari krim kocoknya. Yum. Boleh bagi nggak? Aku nggak suka bagi-bagi.
Ih, jahat. Emang boleh begitu? Oke. Ups. Hei, cemilanku. Pasti karena angin. Jangan salahin aku. Nyebelin. Aku duluan. Tada! Permen. Dengan semua rasa terbaiknya. Rasa buah-buahan. Itu favoritku. Aku juga. Giliranku. Wow, sereal ini kayaknya enak. Sereal juga makanan favoritku. Cuma butuh satu hal lagi. Dingin dan segar. Oh, tunggu. Satu hal lagi. Hah, apa lagi? Ada di sini. Julie, aku boleh minta nggak? Nggak. Oke, tunggu bentar. Serius, kamu jahat. Awas aja. Aku tahu cara balas dia. Tapi aku harus masak dikit. Kalau permennya udah meleleh, bisa aku bikin jadi yang baru. Paham kan maksudku? Stik permen pelangi. Unik kan? Julie, tunggu bentar. Aku ambil ini ya. Mau aku celupin ke sini. Cheers. Dapat sendok favoritku. Waktunya sereal. Loh, susunya hilang. Miles, susunya? Ada yang bisa kubantu? Maling, kok tega sih? Maaf-maaf aja nih. Sekarang gimana aku makan ini? Aku butuh susu. Tunggu dulu. Aku punya ide yang lebih baik. Merah dulu, lalu kuning dan ungu. Mungkin di bagian ini agak lama. Ikuti terus polanya ya. Cantik kan? Sekarang bagian yang paling enaknya. Lapisan frosting. Olesin aja kayak gini. Kita butuh lapisan yang tebal. Bagus. Seharusnya ini cukup. Sekarang kita makan. Lihat, serealnya jadi satu. Iya kan? Apa itu? Oh, aku tahu. Yep. Senangnya menginspirasi. Ternyata pikiran kami sama. Buka ah! Wow, ada ya es kayak gini. Aku apa ya? Wow, kue tercantik di dunia. Colek dikit gak apa-apa lah. Ini sih agak banyak. Yum, manis. Harus ku makan sepuasnya. Ih, aku kan juga pengen kue. Kalau dipikir-pikir, makanku kan elegan. Tada! Spatula. Bukan ini. Aduh. Ah, iya. Enggak, kekecilan. Gini aja. Buat nyampur esnya, biar mencair sih, hawa panas termantul. Dikit lagi, beres. Minuman mewah. Sedotannya aja udah kusimpen. Penuh busa. Luna, gimana makannya? Aha! Itu kan sedotanku. Pinjem gelasnya. Oh, oke. Lihat ini. Gampang kepotong. Pas diangkat, dapat kue segelas. Bentuknya pas banget. Wow, boleh juga. Aku juga mau nyoba. Makasih, pinjem ya. Apaan sih? Lezatnya pakai banget. Malah dicuekin. Aku duluan ya. Oke. Mantep, lollipopnya gede banget. Kamu samaan gak? Pengennya sih. Iya. Kok kosong melompong?
Bikin kesel aja deh. Oh, kasihan amat sih. Mau lihat sulap nggak? Dikit lagi. Wow, kok bisa gitu? Tolong dong, siap. Kusulap bentar ya. Udah cukup kan? Ternyata aku sesakti ini. Oh, udah ngiler aja nih. Baunya enak. Permen kapas beneran. Kerasa nyes di mulut. Manis banget. Enak. Lizzie, kok kamu jadinya lagi itu? Apa? Tanganku, tubuhku nyala semua. Tenang. Hah, malah makin parah. Kamu pasti sengaja kan? Iya. Jadi deg-degan gini. Ini sih di luar dugaan. Emang kita salah apa? Buang-buang waktu aja deh. Perlu ngapain nih? Ada yang pesan minum? Maaf ya udah nunggu. Ada banyak pilihannya kok. Hey. Oh, maaf. Jadi lupa bagian pentingnya. Nih, soda dingin kalian. Rasanya pasti segar. Silakan. Abisin. Enak. Bisa diminum kan? Gelasnya juga enak. Keren abis. Cobain deh. Bisa dimakan kok. Ternyata selezat ini. Lebih enak dari minumnya. Aku yang biru. Oren. Hijau. Sama kuning. Campur rasanya Jeruknya asli. Yum. Gaspol terus sampai kenyang. Puas banget ya, asli. Ronde ini pasti juga enak. Langsung buka. Asik. Semuanya kelihatan enak. Cobain yuk. Ayo. Warnanya cantik. Kamu lapar? Banget. Tuh, wah, gak. Semuanya lumer di mulut. Masa sih? Bentar. Punyaku gak sekrucil dia. Ah, jelaslah. Cuma perlu ditata. Siap. Mantap. Hah? Kalau gini bisa kumakan sekaligus. Buka mulut. Ayo dong, buruan masuk. Yes. Gini baru mantap. Gimana bisa nyaingin dia? Ntar lagi acara dimulai, nyalain TV-nya. Wih, aku suka banget. Dia unicorn pelangi terkeren. Oke, kawan istalku semua, kalian siap memasak? Kita mau pakai warna pink. Coba kamu punya apa? Untung kita udah nyari semua makanan pink di rumah. Bagus. Berikutnya, kita mau pakai warna biru. Kamu punya makanan warna biru yang bisa dipakai. Yes, aku tahu biru pasti akan dipilih hari ini. Aku udah sedia camilan warna biru. Aku juga. Bagus banget. Oke, terus warna apa? Kalau oren, kamu punya makanan oren apa? Makanan orenku bejibun, camilan dan minuman. Kita sukses ngumpulin semuanya. Mantul, koleksi makanan warna pelanginya bagus. Jadi kalian akan bikin makanan yang paling mirip pelangi. Kenapa nih? Kok gini? Ya ampun, kita di mana? Lihat deh. Astaga, kita masuk TV sama unicorn kesayangan. Halo semua, semoga kalian siap terima tantanganku. Ya ampun, aku suka banget donat. Tapi donat warna-warni jauh lebih keren, ya kan? Wah, kayaknya ini tantangan pertama kita deh. Aku tahu harus ngapain. Tunggu aja. Apa? Kamu selalu aja ambil barangku. Wow, adonannya dah beneran kamu campur. Ya iyalah, aku kan pinter bikin kue. Kutuang adonan ke dalam gelas.
Kurasa cukup. Lalu kita tambah pewarna. Kita mulai dari biru. Sekarang udah bisa diambil dari gelas, terus remas-remas kantongnya biar warnanya nyampur. Sip, sekarang cetakan donatnya. Semua warna akan kumasukin. Aku tahu hasilnya bakal cantik banget. Adonanku cukup untuk menuhin cetakan. Tinggal selesaiin yang terakhir dengan kuning. Kayaknya mantap tuh, sekarang masukin oven. Aku harus bikin sendiri. Untung ada bahan ini. Gak perlu bikin semuanya dari nol. Itu sih bosenin. Juga kelamaan. Aku udah punya donat kecil. Tinggal dicat aja. Imut banget. Cantik lagi. Sampai sulit milih warna favorit. Tapi aku juga mau taburan. Pakai kertas aja lah. Ya ampun, imutnya gak nahan. Jadi pengen nangis. Harus kucoba ini. Sini, hijau. Au! Ini dia. Donatnya udah cukup lama dipanggang. Baunya enak nih. Terus warna-warni banget. Nah, donat gak asik tanpa topping. Ambil aja satu dan celupin ke frosting. Lalu lanjutin dengan taburan. Wah, donat-donatku jadi kelihatan imut banget. Aku benci donat, gigiku jadi sakit. Wow, donatmu cakep banget. Kamu ditahan karena masuk secara ilegal. Kamu nyium bau ini? Iya, harum banget. Tunggu, dia pergi. Saatnya kabur. Aku tahu pasti di sekitar sini, baunya dari meja ini. Ups, aku ngumpet dulu deh. Ada yang bikin sesuatu di sini kan? Oke, aku ngaku. Aku yang ngerampok harta itu. Kurasa lebih baik aku ditahan. Apa? Dia nyembunyiin emas dan segepok uang di sakunya? Yang bikin donat ini jenius deh. Ya ampun, enak banget. Donat terenak yang pernah kumakan. Hei, itu apaan di meja? Bukan apa-apa. Kusingkirin aja lah. Terserah kamu lah. Donatnya enak banget. Iya, aku tetap di bawah sini aja. Astaga, nyaris banget. Oh, siapa nggak suka telur lezat, terutama buat sarapan? Oke, masakin aku telur. Telur? Serius? Nggak ada serunya. Nah, yuk, dilihat aja ada apa di bawah sini. Seriusan? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, aku tahu. Pergi deh dia. Sekarang aku harus gimana ya? Aku ada ide. Tapi aku bakal butuh bahan. Halo? Ya, tolong antar secepat mungkin ya. Oh, udah dateng. Seneng deh ngirimnya cepet. Oke, telur siap. Sekarang pecahin telurnya dan pisahin kuning dari putihnya. Terus tuang putih telur ke dalam alat ini. Saatnya dikasih pewarna makanan. Aduk-aduk pakai stik kayu ini. Ini dia, warna birunya bagus. Sekarang pasang bagian atasnya, lalu tutupnya. Pastiin tutupnya rapat untuk langkah berikutnya. Yaitu masukin alat ke dalam sepanci air. Didihkan air sampai putih telur ini matang. Bukan putih lagi sih, kan udah ku kasih pewarna. Yuk kita buka buat ngeliat hasilnya. Wow, lihat tuh birunya. Dan bentuk hatinya nggak berubah. Sekarang bisa ku masukin kuningnya. Tapi harus dimasak juga. Jadi masukin cetakannya ke panci lagi. Mestinya udah cukup matang. Yuk dikeluarin. Ini dia. Yes, hasilnya sempurna. Keluarin telur dari cetakan terus taruh di piring. Lihat warna dan bentuknya yang lucu. Ini jelas telur pelangi yang dia mau. Wow, keren tuh. Tunggu. Hah? Sini burung payah. Heh, lihat burung ini. Harusnya kan kita bikin telur pelangi, bukan burung. Hah, telur? Oh, aku nggak tahu. Ya udahlah, setidaknya aku dapat burung lucu ini. Oke, terusnya apa nih? Mie, siapa yang gak suka mie lezat, ya kan? Tapi aku mau mie-nya penuh warna, mie pelangi ya. Hah, mie pelangi? Entah gimana cara bikinnya. Apa? Kamu ada ide? Soalnya aku enggak. Wah, kok tahu-tahu ada ini? Coba lihat apa isinya. Hah? Gak ada apa-apanya nih, kosong. Dasar kamu ya, lihat dong piringnya. Oh, piringnya? Tentu, aku tahu isinya di sana. Kayaknya kita dapat mie instan. Juga pewarna. Ini buat aku. Oke, aku punya semangkuk air. Ku kasih warna merah, Ini dia, kayaknya udah cukup merah. Saatnya mie ramen dimasukin. Semua harus ku aduk biar mie-nya terurai dan warnanya rata. Lihat tuh, pasti mie-nya jadi merah. Sekarang mie-nya ditaruh piring bareng warna yang lain. Aromanya enak banget, ya nggak? Aroma lezat apa tuh?
Wow, luar biasa. Hey, jangan makan mie langsung pakai tangan. Bentar ya, aku ambilin garpu dulu. Oh, Nutella, enak banget. Apa nih? Kok kamu bikin sedih? Aku gak sengaja kok. Ya ampun, dia energik banget sih, capek lihatnya. Lama banget sih, berapa lama aku harus nunggu? Enggak, jangan makan mie pakai tangan, dadah. Udahlah, anggap ini punya aku. Hei, jangan! Dia makan mie tuh! Oh tidak, dia datang! Aku bawa kabur aja! Aku dapat garpu. Hah? Mana mie-nya? Dikiranya dia bisa kabur. Akan ku ikutin mie-nya. Hah? Oh, aku ketahuan. Masa kamu habisin semua pas aku nggak ada? Nggak semua kok. Masih ku sisain dikit buat kamu. Lihat, aku punya awan nih. Boom! Itu tantangan berikutnya, awan pelangi. Lezat banget kan? Jadi kenapa kalian gak mulai aja? Apa? Awan pelangi? Awan kan bukan makanan. Aku harus mikir ekstra keras nih buat nyari ide. Cukup, makanya aku gak bisa mikir. Oke, apa idemu? Kamu bakal suka ini. Lihat ya kan, kita bisa pakai lampu awan kecil ini. Apa? Enggak ah, jelek. Oke, kamu ada ide apa? Simpel aja kok, cari awan yang kita suka, kita lasso dan diturunin. Kayaknya bisa tuh. Oke, kita pakai ide ini. Sip, kayaknya ideku bisa berhasil. Tinggal pakai seragam yang pas aja. Helm udah dipakai dan aku siap nangkep awan. Sampai jumpa. Dah, tapi aku harus ngapain? Aku yakin bisa nelorin ide yang layak ku pakai. Wow, kok gelap banget nih? Kosong lagi? Aku lapar. Oh hey, lihat ada makanan nih. Aku suka sandwich waffle kecil. Oh, baunya enak banget. Hah, betul juga. Itu cuma hayalanku. Tapi ntar dulu, aku tahu solusinya. Tuang sebagian adonan di beberapa mangkuk. Aku tahu rasanya pasti bakal enak. Tapi harus kuwarnain dong, itu yang terpenting. Merah di mangkuk ini, lalu diaduk aja. Aku juga mau warna biru, kuning, dan ungu. Ini dia, adonan udah berwarna dan siap ke tahap berikut. Sendok aja sebagian adonan ke cetakan waffle. Tapi jangan kebanyakan, soalnya aku mau waffle pelangi. Nah, warna lain juga harus kumasukin. Beres. Nah, yuk kita mulai masak waffle. Tara, waffle pelangiku berhasil. Sekarang kita kasih krim kocok. Aku bikin awan kecil biar matching. Terus tambahin taburan juga. Di piring banyak banget warna seru. Aku suka. Oke, kayaknya cukup. Aku selesai. Yeay. Wah, jujur aja kayaknya ini bikinanku yang paling bagus. Wah, berburu awanmu udah selesai. Gimana ceritanya? Hebat. Lihat awanku. Ntar dulu, kemana perginya? Sedih. Wow, kamu bikin waffle pelangi sendiri? Mau dong, sulit dipercaya kamu bikin ini tanpa aku. Enak lagi. Tunggu, harusnya itu buat... Ya udah, kamu makan aja. Kerja kalian bagus. Puter rodanya dong. Stop di mana ya? Pelangi. Woo. Asik. Wah, main nongol aja nih. Bandar Papit. Wow, Sarah, lihat deh. Wah, senengnya. Cuma gitu. Masa cuma lonceng? Ya udahlah, aku bunyiin aja. Wadaw, unicorn jejogetan, mantul abis. Makasih Bang Unicorn, dah. Sereal unicorn, nyam. Kayaknya enak tuh. Langsung aja. Wah, popitnya sebanyak ini. Pasti bakal seru banget. Nggak habis-habis. Ada lagi, lihat ini deh. Keisi lagi. Bakal makan waktu berapa lama nih? Keren, keren. Oke, giliranku. Untung aku selalu bawa mangkok sama susu. Marki Chop. Warna-warni, pengen cepet nyobain. Kinclong. Mindy, kamu gak apa-apa? Santuy. Oke, bentar lagi kelar kok. Kalau ada perlu bilang ya. Muternya bareng aja yuk. Wah, biru. Asik, cincin. Aku dapat soda. Pengen kucobain. Pas banget. Ternyata engkaulah belahan jiwaku. Bolehkah ku meminangmu? Oh, so sweet. Makasih, sayang. Punyaku. Ih, lepasin. Nyam, nyam. Lepas. Dadah.
aneh, dia ngambil cincinku. Kocak juga sih. Baiklah, cobain sodanya ah. Pasti bakal seger. Wow, lihat deh, biru banget. Kayaknya perlu bahan tambahan deh. Sejumput debu ajaib. Masukin. Is, pakai semua aja. Perlu sedotan. Buat ngaduk. Berhasil. Cakep banget. Enak. Hah, Mindy? Masa dia ngambil cincinku? Kecewa berat. Ada sedotan lagi nih. Kupindahin sodanya dulu ya, Mindy. Coba deh. Beneran. Wow, segar. Giliran siapa nih? Aku. Semoga dapat yang enak deh. Merah. Wow. Mantap. Brum brum. Ada yang lain nih. Pasti bakal seru. Tombolnya buat apa ya? Wow, langsung terbang. Woo. Ups, sorry. Rusuh sih. Makan permennya ah. Kecil amat. Tapi enak juga sih. Pengen kuhabisin. Suka deh. Oh, kok aku nggak dapat permen? Yang tadi bisa balik nggak ya? Wih, ternyata isi permen. Kok baru ngeh? Harus dicoba nih. Masuk mulut. Luar biasa. Woi, punya siapa nih? Jangan lihat aku. Punya dia. Sarah, kenapa? Ambil aja. Makasih. Motornya keren. Perlu digunain. Jangan dong, please. Please, tadi gak sengaja. Stop. Hah? Keren. Mantul banget. Makasih, Bang Alien. Bentar deh, kamu ngapain? Jalan-jalan dong. Tapi, kok malah gini sih? Iya ya. Wow. Aku putar ya. Oke, langsung aja. Ungu. Dapat HP. Cakep abis. Bagus. Wow. Bisa gitu? Wow, tantangannya seru. Selfie. Gemoy banget. Ih, nyebelin. Aku kan cuma ngikut aja. Gak bener nih. Aku mau telepon dulu. Halo, tolongin aku dong. Iya, buruan. Aku sih Wallace. Apa? Tangkep dia. Iya deh. Kameranya canggih. Nyala kenapa nih? Berhasil. Makasih. Ayo bayar. Dih, ngegas mulu sih. Segini pas. Makasih, dadah. Ulah kamu ya, kok tega? Apa sih, kamu tuh ngomong apa? Ini kan cuma mainan, tuh. Ini kok. Coklat. Ini baru enak. Bakal kuhabisin. Aduh. Oh iya. Permen lollipop. Baunya mantap. Enak gak? Banget. Giliranku. Pink. Wow, mawar. Romantis banget. Kelihatan enak sih.
Icip ah. Wow, the best. Wow. Halo, aku nunggu loh. Kebiasaan. Seneng deh dapat mawar segambreng. Oh, gini aja. Oke kok. Mindy ngapain sih? Aku perlu selotip. Nah, mahkota mawar. Cantik banget. Duh, kok cepet banget. Akhirnya, spaghetti. Coba aja lah. Wow. Hah, itu aja. Iyalah. Gak apa-apa, aku suka kok. Tunggu aja. Gimana mukaku? Lumayan glamor kan? Strawberry. Nikmatnya. Mau lagi? Keren juga. Bikin sendiri dong. Iya. Udah siap kan? Ada yang seru nih. Wow, aku berubah jadi dokter. Harus ku coba. Enak banget. Aku suka. Cobain juga dong. Kayaknya enggak deh. Mindy, kamu enggak apa-apa. Aku bilang, coba. Ogah! Emang kamu bisa kabur? Minggir! Sini, balik! Tolong! Kemana dia? Jangan kasih tahu. Pasti ketemu. Yuh, nyaris ketangkep. Kan? Dibilangin jangan kabur. Duh, ngapain lihat ke belakang sih? Hah? Cuma mimpi. Beneran deh, kamu perlu nyoba juga. Oh iya, hampir aja lupa. Mantap. Wow, pengen yang rasa stroberi. Cobain ah. Seger banget. Aku suka. Abisin aja yuk. Bener banget. Kali ini kita dapat apa ya? Aku duluan ya. Hah? Kenapa ada peta? Oh, ini sih peta harta karun. Oke, udah sampai. Langsung eksekusi. Wah, pasti ada di situ. Energiku mulai terkuras. Yes, ketemu. Dapat harta karun. Aku bakal super tajir. Gak nyangka. Lebih mewah dari emas. Wah. Wah, baunya bikin ngiler. Semoga isinya enak. Hah? Dapat iPhone. Wow. Aku ada di dunia game. Buahnya berjatuhan. Seru banget. Harus sering-sering main nih. Kita balik. Kayaknya enak tuh. Aku mau icip bola jelinya. Rasanya pasti seenak bentuknya. Enak maksimal. Wah, senengnya. Cobain yang mana dulu ya. Mulai dari lemonnya aja deh. Langsung aja. Rasanya kayak jus. Seger banget. Aku pengen minum sepuasnya. Oke, lanjut ke yang ini. Boleh duluan? Boleh aja. Hah? Kok kosong melompong? Wow, pizza. Lebih tepatnya, pizza permen.
Combo snack favoritku. Gini baru mantep. Aku juga pengen. Kentang goreng. Apa istimewanya? Kirain dapat menu lain. Oh iya. Trik sulap Hogwartsku akhirnya kepake juga nih. Langsung aja. Ini panci favorit mama. Please jangan bilang-bilang. Lily, gak usah lebay deh. Masukin popit dan kentangnya. Aduk pakai tongkat sihir. Sendok aja sih. Abrakadabra. Berhasil. Kamu beneran bisa sihir. Wow. Lihat nih. Kentang popit. Kenyal banget. Jadi pengen sering bikin. Kamu bisa bikin apa lagi? Makin seru aja nih. Bareng ya. Buka. Kosong lagi. Mungkin bisa... Ah! Lily, lihat tuh. Ya, ada apa? Wow! Hai. Silakan. Selamat makan. Ini apaan? Di? Oke, berarti aku harus lihat sendiri. Itu cacing. Ah! Ya ampun, untung bukan punyaku. Eh, ini sih bukan cacing dan tanah asli, tapi cacing jelly dan coklat. Enak, mirip kayak makan spaghetti. Kok punyaku masih kosong? Hai. Hey, yuhu. Wah, keren banget. Ada kepala alien. Alien emang nyata kok. Lihat nih, piringku lebih mantep loh. Gak apa-apa. Bagi matanya ya. Kayaknya enak. Seenak bentuknya. Buruan, abisin. Oke, bakal ku coba. Berat dan gede banget. Semoga kita nggak diculik UFO deh. Wow, mantap. Senikmat makan di surga. Hah, keren. Oke, aku mau makan cacing lagi. Dah nggak sabar nih. Buka, Gi. Ya ampun, makin nyebelin aja. Sayang banget, giliranku. Cangkang. Wow, unik banget. Bisa buat dengerin laut ya? Halo? Telepon. Halo? Ini beneran duyung. Ya ampun, keren banget. Kirimin hadiah dong. Oke deh. Saatnya main sihir duyung. Lily pasti bakal suka. Hari terbaik sepanjang masa. Wow, makasih. Cakep banget. Ada isinya juga. Oh, imut banget. Icip ah. Aku suka seafood. Selalu bikin aku ngiler. Mau nambah. Mukamu kocak, senyum. Jangan dong, malu-maluin. Coba lihat. Aku kelihatan jelek. Buruan hapus. Cuma iseng kok. Oke, biar ku hapus. Siniin HP-ku. Hei, tenang dong. Cukup. Lepas. Kok HP-ku jadi gini? Ya ampun, kocak banget. Baunya kayak permen. Lezat. Kamu gak bisa lagi sembarangan motret muka jelekku, kan?
Perutku udah siap nyantap isinya. Tapi kita perlu milih warna dulu. Warna pink selalu mantul. Ya, ternyata nggak semuanya beruntung. Harus dimakan semua nih. Banyak banget loh. Masa pancake dimakan sama ini? Oh, ngerti. Cuma perlu ditata dikit. Udah kelihatan lebih enak. Kurang apa lagi ya? Coklat leleh dong. Sampai melimpah ruah. Hujan coklat pink, yeay. Tinggal sentuhan akhirnya. Coklat tabur. Wow, mantap banget. Jadi penasaran deh. Rasanya bakal enak nggak ya? Awas keselek, Tina. Pakai sisir dulu, ah. Lumayan lah buat ngerapihin rambut. Ada yang aneh deh. Pasti bakal epic. Luna, rambutmu tuh. Oh, maksudmu Surai Unicorn. Kamu cantik banget. Mau tukeran nggak? Tukeran? Ya udah boleh. Mending ku makan aja deh. Kamu ngapain sih? Bisa berubah nggak? Payah. Lah, kamu maunya apa? Siapa yang muter nih? Aku nggak ngedip, Luna. Sama dong. Tuh kan, nggak ngedip. Nggak kuat. Udah ketebak sih. Wah, dapet kuning melon. Wow, gedean ini loh dari kepalaku. Enak banget. Manis ya, aku juga dapet kok. Imut juga nih. Tinggal balik, terus nikmatin deh. Bentar deh. Wow. Bisa gini. Kamu yakin nih, Tina? Dahlah, aku kan punya ini. Rasa lemon. Pengen gigit yang gede aku tuh. Oh iya, cuma perlu dipanasin dikit. Pakai hair dryer ini. Langsung meleleh loh. Berhasil. Gak perlu jilat-jilat terus kan? Jus lemon super manis. Kamu mau makan pisang gak? Giliranmu, Tina. Terus, asik dapet biru. Wow, maksudnya apa nih? Gak ngerti deh. Kalau aku, kue bola biru. Gak nolak banget. Kaya rasa. Loh, apaan nih? Ada pesannya. Kayaknya soal botol air. Aku kan gak jago matematika. Bantu dong. Coba sini. Dua botol air ya? Tapi yang satu kebalik. Kayaknya aku ngerti deh. Perlu sedikit percobaan. Oke, tinggal lepasin. Kita tunggu keajaibannya. Semuanya pindah ke bawah. Manik-maniknya naik ke atas. Keren abis. Kayak saling kesedot ya. Mirip badai permata biru. Tina, lihat ini dong. Iya, kamu mau balikin lagi? Seru banget maininnya. Giliranku. Enggak.
Ah, kan kamu udah. Lepas. Dapat warna oranye ya? Ngapain ditutup segala? Bikin curiga aja deh. Pesta Fanta? Emang gitu ya? Aku mau ambil yang ini. Ups, kok malah ambruk? Duh, bukannya gimana nih? Dasar amatir, lihat nih. Nah, ini gas lezatnya. Oke deh, aku cuma perlu alat yang tepat, pakai ini. Tinggal tuang isinya deh. Gelas kan lebih mewah dari kaleng. Ini baru oke. Mau dibikin mewah ya? Tertata semua. Yakin gak pecah nih? Nyanyi level dewa. Kasih puncaknya biar sip. Langsung tuang. Kalau ini sih lebih mewah dari air mancur biasa. Berlimpah Fanta. Tosnya harus berkelas. Mau ambil yang mana ya? Yang ini. Luna, jangan! Yeay! Hai, Luna. Puterin dong. Oke deh. Merah, asik. Wow, mesin gumball mini. Tapi gimana ngeluarin permennya? Giliranku. Apaan nih? Mainan tepuk tangan. Katanya tinggal diputer. Tetap aja nggak keluar. Ih, gimana ngeluarinnya sih? Ah! Sama sekali nggak nyangka. Tapi nggak masalah sih. Favoritku yang merah. Bravo! Hah, kok keras banget sih? Balik dulu dong. Lah iya, lupa ingatan. Oh, ini kenapa sih? Tenang dulu, Tina. Tutupnya. Oh iya, gini aja rempong banget ya. Asyum. Mending kamu aja deh yang muter. Masih muter? Masih dong. Wah, dapat lebih dari satu warna. Dah siap tuh. Berani buka nggak? Tada! Balonnya kayak mahakarya. Dengar kan? Wow, warnanya keren abis. Ada coklatnya. Punyaku. Aku duluan, Luna. Kasihin ke aku nggak? Oh, nantangin. Coba aja. Hah, stop. Makan ini dulu aja deh. Ya udah, langsung aja. Berhasil. 3, 2, 1, mulai. Yang habis duluan dapet coklat. Mulutku harus ngunyah cepet. Buruan dong, masuk semua. Hah? Kok cepet banget? Mulutmu kan jauh lebih gede. Bisa buat hap coklat yang gede. Lihat nih, biar percaya. Beruntung banget bisa menang. Sakit perut baru tahu rasa. Oh, makin tegang aja nih. Jadi lapar deh. Rebutan. Kasihin. Kan aku dulu. Wow. Buka yuk. Bentar. Hah? Bungkus lagi. Jangan kasih kendor.
Kapan habisnya? Woi, yang bener aja. Ada tulisannya ya? Coba buka. Tantangan 100 lapis. Wadaw, siapa takut? Pasti bakal enak. Lah, kok sandwich? Apa istimewanya? Beneran roti kan? Pastinya. Lumayan lah, daripada nggak dapat. Oh iya, selapis aja cukup. Lihat nih. Swipe. Wah, mantap kan? Sandwich idaman. Ayo, tumpuk terus lapisannya. Tadah! Punyaku cuma segini. Payah. Sini, joinan sama aku. Oh, makasih. Wow, tebalnya habis-habisan. Untung aku belum makan. Langsung gigit. Manisnya. Gurih pula. Favoritku deh pokoknya. Mukamu tuh. Kamu juga. Gak apa-apa, belepotan dikit. Perlu dihabisin nih. Naomi, aku duluan ya. Tada! Wah, apaan tuh? Kok bisa nempel jadi satu? Ini juga. Wow. Oke. Cuma sebungkus. Gak seru. Mending ku icip dulu. Aha. Aku tahu deh. Tuang dulu sodanya ke gelas. Penuh gelembung. Biar gelembungnya tambah banyak. Gini nih. Mantul abis. Wow. Kalau aku sih, oh iya. Bentar ya. Oke. Oh, segini cukup kan? Ceburin box permennya. Bakal kayak apa nih? Wow. Udah mulai bergelembung. Serasa kayak mandi sauna. Keren. Oi, Sarah. Ya? Ayo dong, lanjutin mainnya. Ganggu aja. Buka punyamu dong. Oke lah. Stroberi biasa. Itu sih buah favoritku. Berarti kamu dapat banyak dong. Takut bukanya nih. Kali aja stroberi sekebun. Kalau itu sih aku mau. Gak nyangka deh kalau isinya ini. Tantangan coklat celup. Mana stroberinya? Celupin dong. Oke, siap. Coklatnya kental banget. Boleh numpang nyelup nggak? Makasih. Kombinasi yang pas. Baunya lebih seger. Rasanya juga nggak kaleng-kaleng. Nggak afdol kalau cuma sekali. 100 celupan bisa lah. Wow, kamu pasti strong kok. Dahlah, tunggu dulu aja. Gak ada notif. Oh, kebalik. Sampai ketiduran. Waduh. 99, 100. Bentuknya bisa jadi gitu ya. Icip dulu. Au. Keras banget. Mana bisa digigit? Wah, jarang-jarang nih upload ah. Isinya apa sih? Kenapa gitu?
Satu doang mana cukup? Aku pasti dapat banyak. Tuh kan bener tebakanku. Yah, nasib, nasib. Gak perlu sedih lah. Putar dulu biskuitnya. Ambil krimnya, lalu pisahin. Siap disantap. Lembut banget. Emang bisa dimakan gitu ya? Coba aja daripada ngiler kan? Kayaknya bisa dibikin lebih enak. Krim manis ini bakal kutumpuk semua sampai berlapis-lapis. Wow, nyengin tinggi Monas tuh. Iya dong, kan 100 lapis. Masih ada yang kurang nih. Sikat abis. Manisnya asli. Pahit amat sih hidupku. Mencret-mencret deh tuh. Buka yuk. Wow, satu donat doang. Asik, pesta donat. Bikin nyesek, ah. Oh, gini aja. Biar lebih mewah harus pakai table manner. Nah, gini. Udah sip. Pas di mulut. Harus kuhabisin. Kelezatan tiada tara. Ada-ada aja. Makan aja seribet itu. Aku sih bodo amat kalau belepotan. Mantap. Masuk mulut. Lezat. Ah, kelamaan. Comot sekalian aja. Biar lebih efisien. Enak. Bikin lagi. Kira-kira dong. Udah, stop. Apa? Makanmu berantakan banget. Whoops, nemu remahan nyangkut. Jorok banget. Mau nggak? Nggak usah deh. Buka, Gi. Kamu aja. Mau barengan? Ha! Ada ya permen sebanyak ini. Seru, kan? Buat kamu sih iya. Gini doang apa bagusnya? Payah banget. Sebelum masuk mulut, mending dibikin seru. Jangan jatuh. Sip. Kok rubuh? Masa gitu aja nggak bisa? Aku tahu deh. Perlu dijilat dulu biar lengket. Ih, jorok. Tuh kan, beneran bisa nempel. Mantap. Tada. Aku juga bisa seru-seruan. Iris jadi banyak aja. Tuh. Gak dipakai lagi. Beres. Menara permen miniku. Kalah jauh lah sama mahakaryaku. Lihat nih. Gak level sama sekali. Emang kamu bisa gini? Langsung hap. Keren juga. Aku sih lebih jago lagi. Yang sini. Dari atas kali. Mulutku kepenuhan. Sarah, rahangmu gak jontor? Enggak, masih waras.
Duh, yang ini nggak cocok. Apaan sih? Minggir, minggir. Kamu kenapa? Nyebelin banget. Aku nggak punya baju yang pas. Aku punya solusinya. Gimana kalau ini? Aku nggak punya kostum balerina. Iya, tapi aku punya ini. Oke, mari mulai dari yang biru tua. Kita bikin banyak lapisan. Lalu kita butuh tali elastis. Nggak butuh mesin jahit kok. Tinggal diikat aja di sekitar talinya. Sip, sekarang tambahin warna lain. Jadilah warna pelangi yang indah. Aku merasa seperti unicorn tercantik di dunia. Wow, hasilnya cakep banget. Goodbye. Semoga pestamu seru. Ah, buku catatanku mana? Oh, gambarmu bagus, Jack. Oh, tidak. Buku catatanku. Jack, tehmu ninggalin noda. Maaf, aku tadi nggak lihat. Itu buku favoritku. Ya, jadi nggak enak deh. Hei, mungkin bisa kuperbaiki sendiri. Kertas glitter dan busa ini solusinya. Aku butuh gunting andalanku. Busanya kupotong berbagai bentuk. Oke, lanjut ke buku catatannya. Saatnya membuat unicorn. Jangan lupa surai pelanginya. Surai berkilau juga cakep. Pasang juga bulu mata panjangnya. Dia pasti bakal suka. Hai, maaf ya soal yang tadi. Ya ampun, cantik banget. Aku nggak percaya kamu sebaik ini. Makasih banyak, Jake. Phew, misi selesai. Semua pensilku ditata dengan sempurna. Dan yang pasti, pensil ini favoritku. Hai, apa kabar? Keluarin perlengkapan sekolah dulu. Bentuk pensilku nggak banget. Oh, iya bener. Hancur banget. Tapi tenang, Jake. Bisa kuperbaiki kok. Kutex? Nggak. Itu bukan buat kukumu. Oh, buat pensil. Oke, mangkuk isi air udah siap dipakai. Sekarang tinggal tuang kuteksnya. Bakal ada pola keren di permukaan air. Tambahin juga warna-warna lainnya. Sekarang waktunya nyelupin pensilku. Tinggal putar hingga kuteksnya merata. Keren, jadi warna-warni. Wow. Udah kayak karya seni. Jack, hasilnya cakep. Makasih udah ngasih aku. Siang yang paling ngebosenin pun bisa loh dibikin jadi asyik. Pakai baju apa ya? Ah, yang ini aja. Hah? Ada apaan tuh? Lemari kok bisa gitu? Wow! Emma, kok ngilang gitu aja? Gimana masuknya sih? Wah! Emma, kamu di sini. Wah, ada hadiah jumbo. Kita buka ya. Di mana nih? Tantangan makanan raksasa versus mini. Hah? Pasti ada yang salah nih. Hah, nggak seru. Waduh, Emma, lihat ke atas dong. Ah! Kita masih hidup. Piringnya udah isi tuh. Beneran buat aku kan? Baunya enak. Kalau punyaku apa ya? Ih, yang benar aja. Masa cuma seupil? Biar kulihat dulu deh. Beneran seupil. Nggak bener nih.
Seneng ya jadi kamu. Nikmati aja. Gak boleh lupa nih. Tanpa saus, mana afdol? Cocolin. Wow. French fries termantul sejagat raya. Bikin ngiri aja. Untung gak cuma melongo. Minta ya, dikit aja, ambil aja. Oke, segini aja. Semoga bisa masuk perut. Pasti rasanya bakal nampol nih. Meski beda ukuran, rasanya sama. Bentar. Cap, cip, cup. Oke, giliranmu. Wah, ini jagung beneran. Segede gaban. Nggak dibikin popcorn aja. Aku dapat apa ya? Duh, ada ya jagung semini gini. Santuy, gitu doang sih nggak bikin mewek. Jagung ngelawak deh. Aku sih mending makan ini. Lumayan. Emma, mulutku kerasa aneh. Wah, mulutmu jadi mesin popcorn. Bisa gitu ya? Mau nyoba? Mending jagung miniku. Udah ada sendoknya. Semuanya tertata rapi. Mari kita coba. Wah, tajam juga nih. Rasanya pasti lezat. Eksekusi. Manis abis. Iya deh, Wendy, iya. Ngunyahnya biasa aja kali. Aku buka duluan ya. Hah? Sushinya kecil banget. Segini doang mana cukup? Aku kan belum makan. Beneran gak sih? Kecil. Emang, sumpitnya aja mini. Gak muat sama jariku. Wah, potongannya pas banget. Ikut senang aja deh. Yah, udah habis aja. Masih lapar nih. Piringmu isi apa? Buka dong. Ini sih lebih gede dari kepalaku. Masih lapar. Perlu kupotong nih. Baunya bikin ngiler. Gimana makannya? Siap serbu. Enggak. Pakai ini. Seriusan, pakai tangan aja deh. Sama mulut. Wow. Wendy. Apa? Enggak. Ih, pelan aja kali. Wih, mungut remahnya . Oh, rasanya juara. Ambil aja. Isinya apa ya? Wow. Kamu gak ngintip kan? Buka. Oreo? Cuma sebiji. Buka dong. Kayaknya sih dapet yang enak. Tuh kan bener. Lah, aku dapet yang krucil. Bentar dong, apa? Biar nelennya gak seret. Oh, ukurannya pas banget. Karena gak bisa kucelup, tuangin aja. Nyam, kamu gak apa-apa kan? Malah jadi ribet gini. Bisa dipakai nih. Bentar deh, pakai ini dulu. Kamu suka bener deh. Nguras tenaga juga.
Kalau setengah gini, lebih gampang makannya. Krimnya mantep banget. Langsung santap. Rasa terlezat yang pernah ada. Setengahnya buat aku dong. Kan gak boleh pelit. Siap? Tuh, wah, gak. Tada! Kok samaan? Maksudnya? Aku juga gak ngerti. Tutup lagi aja. Tok, tok. Ada makanan gede? Hai. Dibilangin, hai. Tadi ngapain coba-coba? Berani buka gak? Dak dik duk nih. Ya, kok malah lebih parah? Kasian, aku sih jauh lebih mendingan. Ngerti kan? Semuanya masuk ke piringmu. Warnanya aja gonjreng gini. Makan aja. Masuk ke mulut. Terus ngapain lagi nih? Lihat aku makan lah. Warna-warni kan? Jangan cuma meleng, masuk mulut. Dasar tukang pamer, kali aja dapet yang nyasar. Asik, banyak yang nyecer. Akhirnya bisa makan enak. Mantul abis. Bener kan? Bener banget dong. Ayo kita buka. Wah, sanggup abisin semua, siapa takut? Lembut dan lezat. Surganya coklat, bersihin pinggirnya. Udah habis aja. Pikiran kita sama gak sih? Kalau gini coklatnya pasti gak bersisa. Keluar dong. Waduh. Wow. Aku duluan ya. Loh, payah banget. Udah salah sangka aja. Tingginya ngelebihin hayalanku. Ujungnya nggak kelihatan. Bentar deh. Hah? Untung aku punya tangga. Ya ampun. Hampir sampai. Wow. Dua sejoli sehidup semati. Oh, kamu bawa bunga ya? Wendy, tolong dong. Turun aja. Oh, makasih. Baiknya. Aha. Sekarang giliranku. Oh, kuenya mungil banget. Warnanya cantik. Hah? Mereka ngapain sih? Waduh, kamu gak apa-apa. Wah, malah ngebucin. Wah, kuenya imut deh. Makan bareng yuk. Lezat. Bentar, aku dulu dong. Yah, kok kosong melompong? Wow, perlu disusun nih. Kayak sandwich coklat. Wow, aku bakal dapat apa ya? Tada! Ya ampun, burger coklat. Lihat, Wendy. Punyamu juga mantep tuh. Tapi sandwichku biasa aja. Aku kan juga pengen dapet yang gede. Oh iya. Aku perlu nyetrika coklatnya. Bakal jadi apa ya? Potong aja bungkusnya. Saus coklatku udah jadi nih. Tuang semua. Gini baru enak.
siap dimakan. Nikmat. Wow, hampir seestetik punya aku. Panasin atasnya aja deh. Hah? Kok langsung meleleh? Gawat, sandwich estetikku. Masa tinggal gumpalan gini? Jadi nggak kelihatan menarik kan? Iuh. Stop. Aku dong. Oke. Oh, masa cuma segini? Gak apa-apa, pakai celemek dulu. Mari makan. Harus dimakan dikit-dikit nih. Susu coklat. Apa serunya? Giliranku. Yes! Wow! Lihat mangkokku nih. Hah? Emang bisa habis semua? Gimana nih? Buka lebar-lebar, Wendy. Kayak gini. Iya. Lempar sini. Masukin. Giliranmu. Boom. Lagi. Pink, siap meluncur. Jangan kelamaan. Buruan. Hah? Udah habis semua. Ya udahlah, poles aja kali. Kamu dulu, Gi. Oke. Dapat telur raksasa. Hah? Apaan nih? Ada isinya. Harus siapin semuanya. Pasti bakal berantakan nih. Wow, ternyata isinya kayak gini. Bola coklat kecil. Rasanya enak banget. Oh, aku udah gak tahan. Wow, 3 telur mini. Isinya apa ya? Hah, seriusan? Gak ada isinya. Enak. Gini aja, saatnya ngelatih otot. Hai, Stacy. Kamu ngapain? Lihat nih. Hancur. Untung aku sering nge-gym. Iya deh. Bisa ku bikin lebih wah loh. Pop it. Selagi kamu sibuk, aku ngurus ini aja. Masukin telur asli ke sini. Sampai semua ketutup coklat. Tinggal dituker deh. Jangan kasih tahu. Mantap. Berani gigit ini enggak? Boleh. Langsung ku coba nih. Coklat apaan nih? Jangan cuma ngakak, Stacy. Hah, tunggu dulu. Bentar ya. Hai, apa? Intip ah. Idi. Wah, aku pengen punya dia. Mendingan. Tuh, siapa yang bakal nolak kan? Icip dulu ah. Rasa kacang, ku makan langsung ah. Oh, kayaknya enak. Buka ah. Cuma satu. Sebel deh. Aku punya rencana. Gimana kalau diminum? Perlu dicairin dulu. Pakai hair dryer. Kok lama banget sih? Sip. Kelihatannya enak. Tambahin krim kocok juga. Yang banyak biar nikmat. Udah bisa diicip deh. Wah, cakep banget. Lembutnya.
Heh, mulutmu nempel. Bentar deh. Ngaruh nggak? Pasti ini bisa. Hah? Ciu! Gini deh. Halo? Siap dong. Kirimin chat aja deh. Raven! Katanya dia suka aku. Berarti aku gak jomblo lagi. Eits, cap cip cup kembang kurcup. Tetap aja aku dulu. Kamu ngiranya apa? Bikin gemes. Kayak gitu dimainin. Siapkan mental kamu. Gak mau lihat. Masa gini aja takut, Emma? Lihat nih. Ah, imajinasimu liar banget. Woles aja kali. Buka punyamu, Gih. Ah, malah dapet sebakul. Makanan teriuh yang pernah aku lihat. Harus banget ku abisin nih. Gimana kalau malah numbuh? Ntar mataku jadi banyak dong. Gak mau. Aku tahu solusinya kok. Yang pink lebih manis. Yang hijau juga enak. Kalau habis 100 bisa lah. Sarah, mata palsumu tuh. Eh iya, beres. Kalau kamu kenapa-kenapa, jangan ditanggung sendiri. Enak juga ya ternyata. Essie, tunggu. Aku duluan ya. Enggak. Apa? Please. Gak mau. Sampai duluan. Kita lihat saja nanti. Nih. Apa itu? Ayo cobain. Wah, cantik sekali. Kelihatan enak lagi. Wow. Yeah, aku juga mau. Siniin. Ini punya aku, lepasin. Fountainnya. Oh tidak. Susah apa ini? Entahlah, tapi aku suka kok. Baunya enak nih. Kayaknya beneran enak deh. Wow. Oh. Yuk cobain. Oke, sini aku cobain. Oh, lihat deh. Warna pink. Keren yuk. Oke, tunggu saja. Keren, gini baru benar. Dan warna ini emang aku banget. Wah, luar biasa. Gak pernah kepikiran nyelupin permen ke toilet. Iya, enak banget. Lagi yay. Aku tahu. Waktunya tambahin coklat. Wow, enak banget. Aku kok jadi ngiler ya? Hei, punya aku kosong. Parah nih. Toiletnya kosong. Tukar sama yang ada di sini dong. Ada apa? Ada masalah? Ya ampun. Oh ya? Eh? Siapa itu? Apa ada masalah? Biar aku beresin. Terus kamu kerjanya ngapain dong? Aneh deh. Kenapa dia ngeliatin aku sih? Nih, toiletnya. Terima kasih. Ini beneran aneh. Pasti toiletku udah ada isinya. Waktunya dibuka, pasti habis. Apa nih? Wah, gede banget.
halusin yuk. Aha, siap. Oh yeah. Wah, lihat. Kon coklat. Bukan itu yang aku dapat. Gak banget deh. Beneran gak adil. Nyebelin. Coklatnya berasa banget. Tambahin coklat lagi ah. Ini pasti enak banget. Wow. Coklat sebanyak ini emang bikin ketagihan. Aku gak mau makan daging mentah. Lezat. Aku berharap seluruh dunia mencari coklat. Kemudian coklatnya jatuh dari langit dan ada di mana-mana. Wow, pasti seru deh. Aku suka banget. Semuanya ngebosenin. Wow, seru nih. Ikutan ah. Kelihatannya sih gampang. Acara sampah. Bikin enek aja. Apaan sih? Kasihin.
Heh, itu bukan TV-mu. Punya aku. Ngaku-ngaku. Bingung mau nonton apa? Sini biar kami bantu. Tantangan hitam versus pink. Langsung buka aja nih. Wah, pasti mahal. Cocok di aku nggak ya? Keren juga sih. Lumayan tahan banting. Coba dulu deh. Kok jadi beda gini? Loh, itu kan. Hah? Ada lagi? Beneran nggak sih? Kayak ngehalu aja. Oh, burgernya mana? Semoga mayonesnya banyak deh. Baunya bikin mupeng. Langsung gasak. Makannya gimana nih? Dari sebelah sini kali ya. Woi, jangan maruk dong. Siniin gak? Kah! Tuh kan, ngilang. Nyangkut di rambut nih. Gimana mau makan coba? Kalau kacamatanya dilepas, burgernya jadi ngilang. Aku dulu ya. Oke. Buka. Widih, so sweet. Mawar pink favoritku nih. Pasti dari pengagum rahasiaku. Seorang pangeran. Persembahan dari sang pujaan hati. Hidup bahagia selamanya. Astaga naga. Buka ah. Sisir hitam. Kebetulan. Warnanya juga matching. Bakal selembut sutra nih. Rambutku kok jadi gini? Mana ujungnya? Wow, rambutku jadi panjang. Sisirnya ajaib ya. Putri. Wow, kaulah cintaku. Sirin. Buat kamu. Putrinya kan harusnya aku. Aduh, bucin bener sih. Makan tuh rambut panjang. Hah? Rambut indahku mana? Sorry, lapar nih. Oke. Woi, kok abisin nih? Oke, sabar dulu. Kali ini aku dulu. Wow, semangka jumbo. Lah, kan gak ada pisau. Ya, gimana makannya coba? Wah, iya. Nggak perlu pisau deh. Salurin emosiku aja. Biar buahnya bisa kebelah. Gawat! Pukul! Udah kelar! Kenapa tuh? Isinya hitam semua. Warna terdebes sedunia. Potong dulu. Segini baru pas. Pasti segar nih. Serbu. Oke, buka punyaku deh. Kok tengkorak? Cuma bohongan kan? Enak aja, punyaku tahu. Ambil dulu deh. Gitu aja masa takut? Wah, enak juga nih, manis. Ah, kenapa jadi gini? Waduh, emang? Badanku nggak karuan. Mending stop aja lah. Udah siap kan? Tada, pesta coklat. Ultahku kan masih lama. Mau kamu abisin? Coba dulu aja. Bukan snack kaleng-kaleng nih. Warnanya pink. Lezatnya. Beneran enak. Kalau satu sih kurang. Kenapa? Belepotan ya? Dikit aja kok. Semuanya kelihatan pink di mulutmu. Emang kocak sih. Wah, yang ini malah lebih mantep. Dikiranya aku nggak bisa ya. Biar kubuktiin.
langsung buka. Makin banyak, makin asik. Permen karet pedas. Lihat nih, pasti kuat lah, aman terkendali. Tolong! Hawanya mulai ngebul di dalam mulutku. Oke, udah enakan nih, lumayan. Lebih mantep kalau pakai ini. Mau air ajaib? Seger banget. Beneran gak apa-apa nih. Pasti bakal jadi gede. Wendy? Sip. Wow, dah kayak pinata permen, semuanya pink. Cheers dulu biar mantep. Siap makan. Barengan ya. Aha, banyak banget jus pinknya. Itemnya menawan deh. Bagus banget. Kenapa tuh? Kayak tiket gitu kan? Met datang di laut. Tapi cuma ada satu. Emang kamu suka pantai? Iya dong. Buktiin, siapa takut? Nih ya, yang minumnya habis duluan menang. Bersedia? Siap? Mulai! Siapa nih yang bakal menang? Duh, dingin banget nih. Hah? Kok emang ngebut banget sih? Nyebelin, pokoknya harus kusalip. Mantul! Hampir kelar nih. Hah? Gimana bisa? Tambah lagi sedotannya. Duh, malah jadi ribet. Gak bisa di-stop. Aku harus menang. Udahlah. Gak haus lagi. Minum terus. Ntar aku kabarin deh. Oh, nyebelin, sumpah. Cuacanya cerah. Filmnya tegang banget. Hah? Apa? Apa-apaan? Hei, ini popcornku. Cukup, kena kau. Hah? Wah, ini tantangan. Menarik. Saatnya mulai. Oh, aku dapat tanpa tangan. Aku satu tangan. Tombol, kita disuruh neken ya? Kayaknya, aku nggak usah pakai tangan. Enggak, kalau aku stop dulu. Ayo, Dagu, tinggal dikit lagi. Ternyata mending satu tangan ketimbang tanpa tangan. Apa yang terjadi? Entahlah, tapi aku ngerasa serem banget nih. Mungkin gak usah ditekan tombolnya. Badai petir. Hah? Apa ini hujan es? Bukan hujan es. Ini bola mata. Apa? Bola mata jeli lagi. Badai bola mata nih. Kita harus ngapain? Badainya hilang. Aku dapat sepiring bola mata jelly. Wah, oke deh kalau gitu. Aku suka jelly. Wah, isinya rasa buah. Enak. Lihat kenyal dan lezat ini. Tahu nggak, aku ada ide. Yes, jelly. Saatnya makan. Tanpa tangan tentunya. Siapa yang butuh tangan? Julie, lihat hidung bola mataku. Lucu ya. Wah, bola matamu hampir kena aku. Iya, sorry ya. Aku ada ide bagus. Aku mau bola mata lagi. Awas, ini dia. Julie, aku ditembak. Oke, aku dapat tempat buat mengelak. Saatnya aksi Matrix pamungkas. Lihat nih. Astaga, kamu epic banget. Betul, tapi aku cuma terpaksa soalnya kamu ngeludah bola mata. Oke, tantangan berikut. Yes, tanganku yang satu ada lagi. Ya, setidaknya aku punya satu tangan. Hei, burger. Pasti enak dimakan pakai dua tangan. Masa? Aku juga oke kok dengan satu tangan. Kayaknya enak banget nih. Jujur, aku pas lapar. Ayo. Kamu bisa, Julie. Oke, ini dia. Masuk perutku, burger. Iya, mantap. Kamu berhasil. Lezatnya.
itu yang kubutuhin. Wah, cepet banget kamu melahapnya. Nah, ini giliranku. Halo, burger. Gimana cara makannya ya? Jadi bingung habis ngeliat Juli. Kuputer kayak gini kali ya? Gak bisa, entahlah aku jadi putus asa. Ini dia, akhirnya seladanya bisa kuambil dari sela gigi. Hah, kaca pembesar. Hei, boleh kupinjem? Aku dapat ide buat ngetasin burger ini. Iya, kaca pembesar ini kuncinya. Tara, mulutku jadi lebih lebar, jadi muat seluruh burger sekali telan. Aku beneran terkesan. Aku tahu, makasih. Sorry ya. Apa-apaan? Aku jadi belepotan makanan nih. Makanya dilarang ngomong pas mulutmu penuh. Iya, sorry banget. Apa? Sial, tuh aku dapat satu tangan atau tanpa tangan terus? Wah, soda. Setidaknya aku bisa ngatasin dengan satu tangan. Yah, aku sih tahu caranya pakai dua tangan. Tara, gampang banget. Dua tangan bikin semua mudah. Lihat nih. Kaleng sodaku terbuka dan siap minum. Tahu nggak, ini akan kujadikan makin keren. Tuang soda ke dalam gelas martini cantik ini. Ya, lihat karbonasinya. Bakal keren dan segar. Terus kasih irisan lemon. Ini dia. Sekarang aku siap minum. Astaga, sodanya jadi kelihatan makin enak dan segar. Tapi seriusan nih. Ah! Wah, kamu merhatiin topi dan kacamata hitamku. Aku cuma beli yang terbaik dong. Halah, terserah. Buka aja punyaku kalau gitu. Ayo Juli, kamu bisa, jangan biarin dia pamer. Ayo Dagu, kamu pasti bisa bantu aku. Kalau dibuka pakai gigi gimana? Ah, gigiku. Aku ada ide. Cobain pakai gigi lagi, dapet. Tinggal digigit sekuat tenaga. Terus letupin tutupnya. Yes, berhasil. Apa-apaan, aku mandi soda. Yeay, akhirnya bisa minum dan ngobatin haus. Juli, aku basah kuyup kena sodamu. Sorry ya. Terserah, minum aja sodamu. Tantangan berikutnya. Lagi? Ayo dong, kapan aku istirahat? Yes, kentang goreng. Wah, senangnya. Ini favoritku. Lagian, mudah banget dimakan pakai satu tangan. Dapat, mari makan. Nyam, 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 nyam. Lezat, saatnya makan satu lagi. Aku mau makan segenggam, mumpung bisa. Kentang goreng. Terakhir, masuk mulutku. Enak, ini tantangan paling oke. Aku dapat dua tangan, jadi ini gampang banget. Wah, kentang pertamaku. Akan kutekuk dan kumasukin mulut kayak gini. Gampang dan enak, dua kentang nih. Lihat, aku main drum. Hah, bercanda, saatnya dimakan juga. Ini hari terbaik dalam hidupku, aku suka kentang goreng. Wah, ngapain aja sih dia di sana? Ah, aku punya kumis, apa kabar? Bercanda, mau kumakan kok. Kok kamu lama banget makannya? Keburu dingin loh. Minggir. Gak masalah kentangku dingin dikit. Nah, permisi. Tapi ini saatnya pakai kacamata hitam. Ntar, ada pesan kentang goreng spesial buat kamu. Yes, pas banget sama keinginanku. Oh, kamu dan kentang goreng sayang aku. Aku juga sayang kamu. Oke, firasatku baik kali ini. Oh, ternyata enggak. Tangan di belakang nih. Oh, imut. Kita dapat dot kecil. Dot bayi imutnya. Aku setuju banget. Halo, dot kecil. Oke, kita mulai dengan satu tangan. Astaga, enak banget tuh. Wow, lezatnya. Cobain punyamu, Gi. Oke, pasti nggak begitu sulit. Cuma harus nyobain pakai mulutku. Ayo dong, bayi ngedot kan juga nggak pakai tangan. Orang tuanya pasti nolongin dengan tangan mereka. Oke, nggak tega ngelihatnya. Sini ku bantu. Coba ku cek suhunya. Rasa oke, tampilan oke. Jadi kayaknya ini oke. Halo bayi Juli, mama pakein alas dada dulu ya. Alas dada? Apaan sih? Oh, kamu juga butuh topi kecil yang pas biar hangat. Tapi kamu tahu aku bukan bayi kan?
aku masih tetap Juli. Oke, kayaknya kamu siap ngedot. Ah! Kamu nenggelamin aku, nenggelamin bayi Juli. Wah. Ups. Oke, sini biar ku bersihin. Akan kulap sampai kering. Biar kayak baru lagi. Hey, wah, aku ngerasa muda. Aku glowing ya? Kayaknya emang terjadi sesuatu deh. Mungkin karena dotnya. Ayo mulai. Tidak, selama ini aku selalu pakai dua tangan. Wah, marshmallow, masing-masing sepiring. Buat makan ini gak usah pakai tangan. Dapat, enak dan kenyal. Aku mau lagi. Dan lagi, mungkin lagi. Masih kurang nih, enak dan kenyal sih. Dan rasanya kayak dari dunia lain. Terakhir. Oh, punyaku udah habis. Ya, itulah yang terjadi. Sorry ya, tapi ini saatnya aku makan make tusuk sate. Wah, kayaknya enak sebagai pembuka. Senangnya. Oh, aku mau bersin. Astaga, ini kesempatanku. Nyam. Fiuh, harusnya aku minum obat alergi tadi pagi. Hey, kenapa meloku? Tadi ada di sini. Ya udah, toh masih banyak buat ditusuk dan dimakan. Ini dia. Akhirnya. Hey, siapa matiin lampu? Mati listrik kali. Aku nggak bisa lihat apapun, ya kan? Fiuh, lampunya nyala lagi. Lega. Astaga, marshmallowku hilang lagi. Ya, misteri yang tragis. Ada yang mencurigakan di sini. Nyobain yang spiral, ah. Hah? Oh, ada telpon. Hai, Cheryl, apa kabar? Dia lambain di depanku, jadi nggak tahan nih. Hah? Hey, jadi bukan hilang. Kamu yang makan, ya? Cheryl, nanti ku telpon lagi. Nggak bisa dibiarin nih. Saatnya mencegah masalah langsung di sumbernya. Ayolah, seriusan. Ini nggak adil. Dalam tantangan semua adil dan gak usah pakai tusukan. Pakai tangan aja sesuai aturan. Betul. Emang enak. Wah, cuacanya cerah ya. Dan hari libur bikin semuanya lebih manis. Omong-omong soal manis. Aku kenal bunyi itu. Apa? Jangan, ini punyaku. Ayolah, ini kan bisa dibagi. Tuh kan, gara-gara kamu sih. Gak jadi makan dah. Coklatnya kenapa tuh? Wow. Wah, tempat apa ini? Ini pasti surga coklat. Lihat aja tuh. Kita bisa mulai makan. Ini bau paling enak. Yes, pasti coklat susu. Bau apa lagi nih? Di bawah sini. Bawang mutiara. Apa kalau dicelup coklat jadi lebih enak? Ngebayanginnya aja udah bikin mual. Punyaku apa ya? Marshmallow. Ini baru enak. Satu marshmallow raksasa langsung celup. Hey, kan bisa dibagi. Iya kan? Tapi ini lebih pas buat nyumpel hidung. Ayolah, masuk. Lubang hidungku kecil banget sih. Berhasil. Gak bau bawang lagi. Saatnya nyelup dikit. Coklatnya lembut. Apa rasanya parah banget? Kulapisi lagi aja ah. Kayaknya enak banget. Beneran nih, yang terasa cuma cok. Aduh, ngeri ngeliatnya. Gak buruk-buruk amat sih. Kalau menurut feelingku, marshmallow pasti jauh lebih enak. Aku udah ngiler nih. Bener kan? Kalau ini rasanya enak. Halah, buang-buang waktu aja. Aku butuh minum nih. Gak bakal lama kok. Isi penuh gelasnya. Iuw. Ini udah cukup. Kelihatan lezat kan? Mana dulu yang dimakan ya? Dicampur aja lah.
Tidak! Coklatnya nyiprat! Coklatnya jadi belepotan, kan? Hidup emang susah ditebak, ya. Paling enggak ada snack enak ini. Jangan dulu. Oke lah. Ini menarik. Gak cocok banget sama coklat. Ini kan buah. Mungkin bakal kayak stroberi lapis coklat. Aku mau banyak coklat. Kayaknya gak mungkin gak enak, kan pakai coklat. Kulitnya liat banget. Hampir gak terasa. Waduh, baru kerasa. Asemnya. Sama saus enak nih. Tapi lemon juga bisa. Hah? Hei, mau kamu apain? Gini baru lebih menggugah selera. Tapi nggak kalau sama coklat. Yuk dicoba, Shay. Lihat coklat lezatnya. Aku udah pernah makan paha ayam kayak gini. Masih banyak nih. Coba ada kacang buat taburan. Apa Claire udah nggak waras? Sempurna. Semuanya untukku. Dia nggak beneran mau makan itu, kan? Wah, dimakan beneran. Mirip saus guacamole enak. Nantangin aku makan semua. Claire, jangan langsung dijejalin semua dong. Sekalian tulang ya kalau bisa. Oke, satu lagi. Dua paha ayam sekali santap. Kamu rakus banget. Kayak hewan kelaparan. Apa belum kenyang, Claire? Kayaknya aku udah mulai kenyang nih. Istirahat aja dulu. Corok. Kamu dulu. Kamu aja. Ayolah. Oh, oke. Apa kue ini untukku sendiri? Kuenya muat nggak ya? Aku tahu. Ini aku versi mini. Lucunya, kamu di sini dulu ya. Dengan penghalang ini, coklat bisa dituang di atasnya. Ayo, masuk. Dikit lagi. Mungkin bisa kupindah ke atas. Bagus banget. Sempurna. Hati-hati aku versi mini. Banjir coklat nih. Coklatnya tetap di sini kan? Tapi apa jadinya kue tanpa ini? Mau taburan meses. Oh, kayaknya seru ya. Udah hampir siap nih. Angkat. Dan biarin coklatnya ngalir, Shay. Cantik kan? Kue paling keren nih. Kayak buatan chef kan? Padahal ini gampang banget. Mau nyoba? Aku jelas mau banget. Pakai sendok pas banget nih. Lihat. Geser dong. Gimana rasanya? Enak banget. Punyaku apa ya? Buat apa tortilla? Aku butuh alat pengoles nih. Potong dikit aja cukup. Nah, terus dikasih banyak coklat. Ayo terus. Jangan malu-malu, aku butuh banyak. Nah, bagian serunya nih. Tapi harus diratain dulu, kayak kue. Kelihatannya enak banget. Nah, setelah dasarnya siap, giliran isiannya. Lihat semua permen ini. Kumulai aja dari marshmallow. Taburin di seperempat bagiannya aja. Terus giliran M&M. Kayaknya enak ya. Ada yang mau permen asem? Ambil segenggam. Jelinya sekarang. Kayak gini. Siap? Lipat tiap bagian. Dan dapetin lipatan yang tebel. Wah, gulanya banyak banget nih. Harus dapet keempat lapisan.
Misi berhasil. Jadi jenius itu rasanya enak banget. Habis ini aku bakal gak bisa diem nih. Selamat makan. Ayo. Tara. Kali ini Claire beruntung. Donat itu kayaknya enak banget. Sama coklat makin enak. Yap, jadi lebih enak nih. Beneran lumer di mulut. Gak adil nih. Kecuali, mumpung dia lagi sibuk, ku ganti aja telurnya. Dengan yang ini. Coklat di atas coklat. Aku pasti suka. Rasanya pasti enak banget nih. Untungnya, aku pecinta coklat. Susah dibedain sama telur yang asli. Aku makan. Kamu mau makan itu? Ada krimnya di tengah. Tapi Claire nggak perlu tahu itu. Jijik ah. Buat kamu nih kalau mau. Aku cobain deh. Pasti rasanya nggak seburuk itu. Ini bakalan kocak. Segitu cukup. Mungkin bisa ngalahin rasa telurnya. Dia makan beneran. Rasanya nggak biasa, tapi masih enak sih. Kenapa nggak nyoba dari dulu ya? Itu malah jadi bumerang. Tapi aku tetap makan ini aja. Ini hari yang indah. Ada yang bisa bantu? Apa itu Hana? Keluarlah, ayo. Kayaknya kamu butuh bantuan. Pakai gunting aja. Masalah bakal beres dalam sekejap. Semoga kamu gak suka kaos ini. Aku berutang budi sama kamu, Bung. Dadah, Hana. Nick. Ini mobilmu. Lihat permen karet emas ini. Apa? Kamu juga mau. Sampai jumpa di sana. Wah! Di mana kita? Apa itu? Apa kita makan aja? Aku duluan. Itu Starbucks ya? Aku udah hafal banget tempat itu. Hey, halo. Apa dia bisa denger aku? Kayaknya dia lagi sibuk. Halo? Ketahuan ngelamun lagi deh. Apa kabar? Pesan satu latte dingin ya. Yum! $5. Punya kembalian. Makasih, Pak. Ambil aja kembaliannya. Terima kasih banyak. Latte dingin segera siap. Wow! iPad ini berguna banget. Udah siap. Silakan, Pak. Wah, itu yang kamu dapat kalau pakai uang $100. Kayaknya enak nih. Tapi cobain dulu ah. Tahu gak, ini enak loh. Tapi ditambah gula lebih enak. Hey, ada apa? Sepertinya iPad-nya rusak. Semoga harimu menyenangkan. Oh, ku jadi kayak latte yang kurang manis. Aku juga dapat kopi. Tapi harus dibikin dulu. Starbucks-nya orang gak punya nih. Mungkin gak seburuk itu. Semua udah siap. Bahan rahasianya air panas. Tinggal buka bungkusnya dan tuang ke cangkir. Sekarang sulapnya nih. Kopinya udah nyampur. Lihat kan? Lihat apa? Emang ada kopinya ya? Yakin bikinnya udah bener? Kayaknya sih udah. Aku harus cepat. Kita aduk. Saatnya beli iPad baru.
enak banget. Aku mending beli Starbucks aja. Kamu dulu. Enggak, kamu. Ayo, Nick. Enggak, Oke lah. Apa ada lapisan emas di makananku? Aku sungguh beruntung. Semua yang kusentuh jadi emas, say. Jadi kaya itu enak. Wah, pasti enak tuh. Lihat makanan enak ini. Dasar tukang pamer. Aku cuma nikmatin hidangan mewahku. Ya. Lezatnya. Sausnya juga pas. Kayaknya ini giliranku. Tara, cuma sepotong roti tawar. Nyedihin banget. Makasih dukungannya. Gak ada emasnya nih. Tambah mentega bakal enak. Setelah dipikir lagi. Hana, kamu apain rotimu? Kamu gak tahu trik kecil ini. Gulung aja kayak gini. Dan jadilah bola roti. Imut banget kan? Nyam. Ada air buat guyur ini. Hana. Kayaknya nyangkut nih. Mulai turun. Kok berisik banget? Gak bisa dikeluarin. Permisi. Halo, aku pengen seneng-seneng nih. Masih nyangkut. Gak sopan. Kiki. Aku tahu. Air bisa ngebantu. Makasih. Ini harus berhasil. Gimana? Jangan! Aku jatuh. Udah lebih enakan. Kukira aku harus pakai teknik Heimlich. Kamu duluan. Kesialanku berakhir juga. Lihat aja seafood keren ini. Pasti dari resto mewah. Baju indahku harus dilindungi nih. Ini yang dilakuin orang kaya kan? Pilihan mie sempurna. Enak banget. Kayaknya lezat banget tuh. Emang iya nih. Gak akan ada yang disia-siain. Lihat suapan itu. Oke, udah cukup. Dan untukku? Seriusan nih, nasi biasa. Makanan si miskin emang nyebelin. Saus aja aku gak punya. Kasihan nih. Apa aku harus makan ini? Sebutir nasi. Lezat. Aku tahu. Tunggu. Apa? Siap melihat sulap masakan? Kamu dapat dari mana baju itu? Kalau soal makanan ngebosenin, yang penting itu tampilannya. Apa sih maksudnya? Kamu cuma harus kreatif. Hampir beres. Apa nih kuda gila? Siap? Ayo berpesta. Ada yang mau pahan nasi? Kayaknya sih lezat. Jangan lupa minuman serunya. Ingat, suasana makan harus pas. Nah, romantisnya. Hampir lupa nih. Bersulang buat kreativitas, Hana. Kayak surga dalam gelas nasi. Aku dulu. Tara. Kayaknya aku terjebak sama bolonya zaitun yang serem. Ya ampun. Ya, mau gimana lagi? Bikin jadi nggak selera aja. Kecuali kalau diubah dikit. Kamu ngapain? Nggak pernah bikin gini waktu kecil. Aku jadi muka daging nih. Hahaha.
Lari anak-anak. Lucu. Wah. Ntar lagi pasti jatuh. Iuh. Ini ngeri banget. Aku nggak suka yang ini. Kalau gitu buka punyamu. Wow. Steak rosemary bertabur emas. Dan besar banget buat satu orang. Lihat nih. Aku nggak pernah nolak tantangan. Lihat dan pelajarin. Semua tahu potongan yang pas. Gak kekecilan, gak kebesaran. Gigitan sempurna. Ini udah pasti empuk. Oh ya. Meleleh di mulut. Ronda ini nyebelin. Wow. Tenang, aku tangkep. Apa itu cincin? Cantik dan berkilau banget. Ini buat aku. Sulit dipercaya. Hana. Nick, hah? Kok kamu berlutut? Apa? Aku belum siap. Dia kenapa sih? Permen raksasa. Wow. Hei, ini punyaku. Gak bisa, aku mau ini. Hei, awas. Aduh, permennya jadi berantakan. Tunggu, ada apa ini? Serangan permen, kamu siap? Ayo lawan. Hei, bangun. Tenang, lihat saatnya tantangan. Oke, biar ku buka punyaku. Enggak, aku duluan. Enggak, aku. Aku dapat burger. Enak tuh. Bakal ku habisin langsung nih. Yes, lezat. Masukin semuanya ke mulutku, ah. Wah, kamu rakus banget. Udah. Enak banget. Punyaku ku buka sekarang, ah. Astaga, burgernya tinggi banget. Apa? Itu konyol. Bakal setinggi apa tuh? Untung ada tangga ini. Udah nyampe puncak. Ini burger paling tinggi. Yes, aku suka tantangan 100 lapis. Ini tumpukan burger dan kentang goreng yang banyak. Lihat dagingnya dan juga roti topping wijennya. Oh, jangan lupa sausnya. Tunggu, bau apa tuh? Ihu, aku benci bawang. Aku ogah makan seladanya juga. Hei, apaan sih? Jangan lempar ke sini. Kebanyakan bahan tambahan nih, ah. Gini amat nasibku. Ini dia burger sempurna. Cuma daging, saus, dan roti. Kamu ngapain? Corok banget ih. Badanku jadi kotor banget. Yuk kita buka bareng. Wah, voucher spa khusus untukku. Enak banget tuh. Aku cuma dapat sebiji permen. Kalau gitu, aku ke spa dulu. Dah. Aku suka permen kuning. Kenyal banget. Naikin mobil dulu, ah. Brum, Tintin. Minggir. Lihat roda depannya keangkat. Tunggu. Bagusan gini. Enyahlah mobil, kami udah bosen. Gini aja, duduk di singgah sana. Hei, daun keberuntunganku. Pas banget buat ngipasin permen. Biar dia nyaman dan sejuk.
Aku jelas layak dapat spa ini. Saatnya berendam. Yes, tambah permennya. Tuang semua. Oh, tolong isi gelasku juga ya. Makasih, cocok banget. Wah, enaknya berendam dalam permen. Ini mimpi yang jadi kenyataan. Bisa seharian di sini nih. Saatnya eksfoliasi permen. Scrub dulu pakai permennya. Sekarang saatnya makan permen ini. Hey, permenku kembali. Wow, tinggi banget. Lebih ke kiri, kiri. Dia mendekat ke arah sini. Gak mungkin bisa ketangkep. Kamu nyerah gitu aja. Aku dapet. Tidak, permenku satu-satunya. Ini hari terburuk. Entahlah, hariku lumayan menyenangkan. Aku duluan ya. Wow, waffle kecil. Lihat, lucu dan sempurna. Tunggu, ini butuh tambahan. Pakai meses pasti cocok. Bermacam-macam meses. Lihat, corong kecil biar gampang. Biar bisa kuisi tiap kotaknya. Marshmallow di baris kedua. Wow, cara yang cerdas. Tambahin terus mesesnya. Tau nggak? Kurang satu lagi. Krim kocok. Saatnya nyemprot. Yes, nggak ada bosennya sama krim kocok. Bener kan? Kamu suka krim kocok juga kan? Aku suka banget. Oh, kebanyakan nih. Waffle-nya nggak kelihatan lagi. Serahin aja sama peniup daun ini. Oke, ayo mulai krim kocok. Keren, sukses nih. Aduh, mana waffleku? Nyobain aja belum. Waduh, tragisnya. Coba lihat punyaku. Piring kosong. Kok aku nggak dapet apa-apa? Hey, waffle. Waffle lagi. Nambah terus. Satu lagi. Dan lagi. Saatnya ngebalik waffle. Semua suka waffle. Lihat tumpukan raksasa itu. Semua mimpiku jadi kenyataan. Menara waffle beneran. Oh, kayaknya enak banget tuh. Iya, tapi masih butuh sirup. Oh, lihat aliran sirupnya. Itu baru tumpukan waffle. Makan Coba aja waffleku masih ada. Wah, punyamu di dalam ember. Embernya penuh mie instan. Lihat semua mie mentahnya. Wah, mie instan terbanyak yang pernah kulihat. Kamu pasti iri ya. Saatnya makan. Yuh, gak enak. Soalnya caramu salah. Jangan lupa bumbunya. Kalau mau yang matang, kamu butuh air panas. Tuangin. Nanti mie-nya bakal matang. Sekarang pakai sumpit. Oke, aku udah ngerti. Tambahin bumbunya. Banyak nih, soalnya mie-ku seember penuh. Terus tambah air panas. Bakal jadi banyak banget tuh. Harus mastiin semua mie terendam. Kayaknya lezat tuh. Sekarang siap dimakan. Untung aku juga punya. Aku lapar. Untung mie-ku banyak. Wah, dia makan banyak banget.
lezat, dan bikin puas banget. Harus dihabisin nih. Ah, beres. Tapi pengen lagi. Hey, minyak cukup buat dibagi. Makan aja lah, palingan dia nggak ngeliat. Nggak ada bosennya makan mie. Wah, mie ini panjang banget. Hey, ini punyaku, lepasin. Gak mau, aku masih lapar. Cukup. Saatnya pakai gunting. Cukup, jauh-jauh sana dari mie-ku. Kamu senang warna biru? Wah, kamu datang ke tempat yang pas nih. Kami punya semua bahan warna biru yang bakalan bikin kamu puas. Udah ngiler apa belum? Dua kue gulung udah siap nih. Yum! Oh, kenapa nih? Ini tempat apaan? Tantangan biru siapa takut? Kacamata? Kita mau berenang. Aku nggak tahu di sini ada kolam. Coba tadi pakai baju renang atau minimal flipper. Siap? Hey, airnya di bawah sini. Aku juga mau nyemplung. Airnya seger ya. Lihat deh, ada makhluk laut kecil warna biru. Kayaknya kenyal ya. Oh, yang ini semangat banget. Mantep banget nih. Saatnya napas dulu. Fiuh. Uh-oh. Mending keluar daripada masuk kan? Lah, itu di mulut kamu ada apaan? Perlu bantuan. Udahlah, kita lanjutin aja. Kira-kira aku bisa makan semua permen jeli hiu ini. Besar banget nih. Saatnya kita cicipin. Rasa blueberry. Kelihatannya enak. Punyaku imut banget, sayang kalau dimakan. Bodo amat ah, aku lapar. Kenyal-kenyal enak. Oh, Olivia, dia kabur dari aku nih. Ih, jangan deket-deket dong. Takut sama hiu kecil. Kira-kira mereka bakalan akur. Oh, so sweet banget. Kamu duluan, Leo. Enggak, kamu aja. Oh, ya udah. Aku cowok paling beruntung sedunia. Siapa juga yang gak suka soda biru? Pasti enak dan berbusa. Tenggak sampai habis. Aduh, ternyata asem banget. Udah kedaluarsa atau gimana sih? Hah, mendingan. Ih, gak sopan. Sekarang giliran aku. Kok menjijikan gini sih? Kira-kira di dalam situ ada apa? Palingan cuma permen. Sini, aku periksa dulu, biar aman. Aku nggak mau ada kuman di sini. Cuma permen tahu. Olivia, jangan dimakan. Siapa takut? Mau pakai cocolan ah? Yes, mantul banget. Kelihatannya enak kan? Permen asam dan manis. Nggak apa-apa kan kalau cocolannya double? Awas aja kalau berani. Wuhuu, pesta di toilet. Tapi kayaknya seru juga. Asal jangan masuk septic tank aja. Gunting batu kertas. Kertas menang. Apaan nih? Permen pedang samurai. Keren. Kira-kira ada kekuatan magicnya nggak ya? Aku merasakan sesuatu nih. Aku tahu ini mengingatkanku kemana. Harus konsentrasi di sini. Lakukan gerakan ini. Aku menyatu dengan pepohonan. Dan selaras dengan bumi yang kupijak.
Oh ya, aku siap banget. Ketenangan dalam damai. Giliranku. Bubuk permen karet. Aku bisa happy-happy dengan ini nih. Perlu berapa banyak biar jadi balon permen karet? Langsung aja kita coba. Lagi bikin permen karetnya nih. Konsistensinya bagus juga sih. Sabar dikit, guys. Udah jadi. Jangan sampai jatuh. Tahu nggak apa yang bisa bikin lebih seru lagi? Hey! Sorry. Ah, nggak apa-apa. Kita mulai lagi. Bola dunia. Tapi kecil banget nih. Rasanya kayak apa ya? Ternyata kenyal banget loh. Gampang dikunyah juga. Kayaknya enak. Kok aku ngerasa enteng banget? Kayak ngambang di angkasa gitu. Olivia, bangun woi. Kamu masih sadar kan? Angkasa ini luas banget. Kayaknya aku bisa lihat rumahku. Hai, aku pengen banget pergi ke Hawaii. Kamu denger nggak? Ada musik. Terperangkap di dalam. Di dalam sini berisik banget. Hah? Ada apa? Musiknya ngebangunin kamu. Pertunjukan jangkrik apaan sih? Beneran ada jangkriknya. Wow! Jadi lebih besar gini. Wow, tempat ini keren banget. Harus pilih kursi yang bagus nih. Ya ampun, jangkriknya. Mereka punya TikTok nggak ya? Aku pasti nonton deh. Bravo, bagus sekali. Wah, kita balik lagi nih. Dan aku lapar. Leo, jangan. Kamu nggak boleh makan itu. Please, jangan. Please, jangan bikin aku nangis. Ih, jijik banget tau. Iya, terserah kamu aja deh. Sini, sayang. Yuk kita buka barengan. Apaan nih? Ini nggak asli, kan? Udah pasti asli. Ada ya yang anggap hewan ini makanan? Serangga, jangan dekat-dekat. Drama banget sih. Ini sih mau gak mau harus dimakan. Aku cicip dulu ya. Hey, rasanya enak juga. Aku takut banget. Makin deket nih. Hajar, bleh. Enak banget. Loh, kenapa nih? Aku kayak Hulk. Ayo kita lihat kekuatan supernya bisa ngapain aja. Astaga. Hampir aja. Cacingnya Olivia, dia nggak mau ini kan? Aku masih lapar nih. Dan ini warna favoritku juga. Rasanya nggak seburuk itu kan? Wow! Jangan deket-deket! Ini lebih enak dari keripik. Otak aku kenapa nih? Semuanya kelihatan jelas sekarang. Aku benci serangga. Cihuy, lihat semua warnanya. Top bingit. Bener banget, Claire. Lihat kerennya kita. Bisa jadi warna apapun yang kita mau. Hey, Leo. Kita pilih warna apa nih?
Yuk milih bareng-bareng, siap-siap. Wah, kita milih pink dan silver, terus ada tantangan nih. Oke Leo, kamu duluan aja ya. Cewek dulu, ayolah. Gak Claire, kamu dulu. Oke, ini dia. Oh, lihat, makaron. Silver. Wah, astaga. Mungkin ini makaron tercantik yang pernah kulihat. Saatnya nyobain. Wah, enak. Andai aku punya. Enak banget nih. Aku mau lagi dan lagi. Terakhir. Seenak yang pertama. Wah, langsung kamu habisin. Hah, kamu harus melihat punyamu. Oke, kamu benar. Ini dia. Hah, oke lah. Bukan makaron nih. Ah, tapi jelly pink kecil dan aku suka banget jelly. Ih, lihat kenyal banget. Kenyal. Enak banget. Oke, cukup mainnya. Giliran nyobain. Betulan kenyal dan lezat. Mirip rasa cherry. Eh, bukan. Strawberry. Wah, enaknya. Lebih enak daripada dugaanku. Mau yang ini juga? Wah, oke. Tinggal satu aja. Yang ketiga. Sekenyal yang lain. Aku bisa makan ini atau aku ada ide bagus. Apa? Camilan ajaib ini kusimpan nunggu waktu yang pas. Dan inilah waktunya. Wah, lezat. Claire, kamu ngapain? Ini dia keajaibannya. Apa-apaan? Kemana dia? Yes, berhasil. Sekarang jeliku jadi jeli raksasa. Hah? Melenting kayak trampolin. Wah, kamu bisa loncat-loncat tinggi banget di situ. Semoga nggak meletus. Waduh, aku jadi belepotan selai nih. Nyiprat terus, kemana-mana. Rasanya enak banget loh. Siap, batu gunting kertas. Gunting ngalahin kertas. Mulai. Wah, lihat, aku dapat strawberry silver. Kerennya, apa terbuat dari logam ya? Cuma ada satu cara biar tahu. Mulai, saatnya makan. Yum. Oke, ini buah, enak lagi. Serius, buah beri yang enak, lebih enak dari selai jelimu. Nyobain satu dong. Nggak boleh. Satu aja. Heh, aku bilang nggak boleh, ini cuma tiga dan semua punya aku. Nah, lihat, udah habis. Apa-apaan? Punyaku udah habis, buka punyamu dong. Oke, terserah, dasar rakus. Astaga, setumpuk besar gulali, sebesar awan. Wih, lembutnya, aku suka gulali. Wah, bagus. Ada sebotol cairan juga nih. Apa air karbonasi? Tahu nggak? Kayaknya mau ku tuang di atas gulali aja. Itu dia, mulai meleleh. Lihat, ada permen di bawahnya. Yes, aku suka banget permen. Ternyata seru juga. Rasa smoothie pula. Hah? Saatnya buka kantong dan mulai ngemil permen. Ayo, masuk perutku. Yes, semuanya. Penuhin mulutku dengan permen. Wah, permen yang lezat. Enak. Wah, kayaknya enak banget nih. Dari mana asal tombol ini? Tulisannya permen pink. Kamu lihat, Leo. Kutekan ya. Entahlah. Bisa aja bahaya. Hidup cuma sekali. Lihat apa yang terjadi. Gulali lagi. Ya ampun, kamu dapat kesempatan kedua. Pasti di bawahnya ada permen lagi. Saatnya nuang cairan di atas gulali. Aku benar. Di bawah ada permen lagi. Bukan. Ini jus. Wah, sekarang aku jadi haus juga. Kok kamu dapat semua jajanan ini? Manis banget dan hausku hilang. Saatnya tekan tombol lagi. Yes, permen lagi. Lagi. Pop Rocks. Jeli lagi. Masuk mulutku. Lelehin terus gulalinya. Om, banyaknya jajanan lezat. Suka, Poki. Astaga, sekaleng penuh keripik. Aku butuh banget yang gurih. Enaknya. Udah, Claire, cukup. Kayaknya kamu harus berhenti. Oke, kamu benar. Bercanda. Jangan. Bentar, aku duluan. Udah lama aku nggak makan apapun. Yes, sekantong penuh coklat kisses. Aku suka coklat.
siapa yang gak suka? Wah, kantongnya lebih kecil dari yang kuduga. Wih, aku suka imutnya. Aku suka kertas kecilnya. Udah ngiler pengen buru-buru makan coklat nih. Oke, masuk mulutku coklat susu lezat. Ah, wow, manis dan enak. Aku suka kisses. Hah, rasanya kok aneh. Leo, kamu oke? Ada apa? Hah? Ada yang terjadi sama bibirku. Aku pengen nyium semuanya terus. Leo, hentiin. Ayo, balik ke sana. Oh, halo tanaman. Ini ciuman untukmu. Dan juga untuk bangku. Mwah, mwah, mwah. Mau nyium lebih banyak benda. Mwah. Wah, lihat jeruk. Kamu pasti akan kucium. Ini dia. Kamu udah kucium. Halo, Pak Beruang. Kamu bikin gemes aja. Saatnya kamu dicium juga. Leo? Oh, Claire. Kamu kan belum dicium. Aku bakal nyium kamu. Enggak, Leo. Aku enggak mau kamu cium. Hentiin. Oke, kamu enggak akan kucium. Wah, nah coba apa yang ku dapat. Oh, lihat hati kecil cantik itu. Manis dan imut banget. Agak berkilau juga. Coba kayak apa rasanya? Enaknya, aku suka. Aku ingin ada yang bisa kucium lagi. Lihat, aku punya mata hati. Mungkin aku lagi jatuh cinta. Iya, jatuh cinta sama permen ini. Astaga, aku cinta semuanya. Leo, aku cinta kamu, Leo. Yuk ciuman. Wah, semangat banget. Ogah. Ah, astaga, menyenangkan. Oh. 1, 2, 3, ayo. Wah, menurutmu ini apa? Yah, warnanya jelas pink dan silver. Tapi kayaknya rapi banget. Yuk kita colek. Yuk mulai. Tahu nggak? Kayaknya ini roti deh. Yuk dicek apa isinya. Oke, punyaku kusobek aja biar kelihatan isinya. Kelihatannya lezat ya. Agak alot. Tapi lihat, isinya pink sama silver. Heh, kayaknya ini roti deh. Roti awan. Wah, lihat bagian dalamnya lembut banget. Oke, kamu siap? Yuk kita makan bareng. Enaknya, pengen makan lebih banyak. Lezat beneran, terasa enak banget di mulut. Hah, rasanya kok aneh? Oh, wah, di luar sini enak ya. Heh, awan di langit. Lihat yang itu, bentuknya kayak bebek. Iya, aku bisa ngeliat. Lihat tuh, Leo. Hah? Leo? Kemana dia? Kok nggak ada? Apa dia kabur? Dia di atas. Oh, hey, itu dia. Wow, naik awan itu luar biasa. Aku ngeliat kamu, keren, bagus. Wah, sulit jaga keseimbangan. Wow. Wah, kayaknya dia ada masalah. Leo, hati-hati ya. Lepas kendali. Claire, awas, aku nggak bisa kendaliin. Oh, kita balik ke ruang ini. Yuh, lega. Aku duluan ya. Oke. Permen Nerds kayaknya. Aku tadi berharap yang lebih seru. Maksudku, kotaknya kecil banget. Permennya juga kecil. Apalagi aku jauh lebih keren. Yah, ku buka dan aku cobain aja lah. Mungkin bisa kutuang sekotak penuh sekaligus. Hah, rasa stroberi. Tapi juga agak asem. Kedengarannya kriuk juga. Leo, aku mulai ngerasa aneh. Apa? Claire, kamu gak apa-apa? Ah, tidak, Leo! Permen Nerds ngubah aku jadi kutu buku. Oh, aku ogah jadi kutu buku, gak mau. Wah, Leo, kamu mau permen gak? Enggak lah. Kayaknya aku bakal jadi kutu buku yang kesepian. Ya, oke. Ku buka punya aku ya. Wah, aku dapat pizza enak ini. Tapi kok bukan silver? Oh, ntar, aku tahu. Aku butuh silver. Ini dia, ini harus berhasil. Hah, mau kamu apain itu? Lihat aja. Itu dia, jadi silver. Tara! Wah, bagus. Oke, saatnya makan pizza.
Hah, kok agak susah dipotong? Kayaknya harus lebih keras nih. Ayo dong. Wah, jadi cepet bosen ngeliatnya. Oke, sini ku bantu. Coba begini. Iya kan, udah dipotong. Tinggal ambil sepotong aja. Ini dia, sepotong pizza silver khusus untukmu. Tara! Hah, wah, malu-maluin. Oke, saatnya makan pizza. Leo yang simple dan manis. Ada baiknya makan nerds lagi. Esi, tunggu. Aku duluan ya. Enggak. Apa? Please. Gak mau. Kita sampai duluan. Kita lihat saja nanti. Minggu. Wah. Benda apa itu? Ayo cobain. Wah, cantik sekali. Kelihatan enak lagi. Wow. Ya, aku juga mau. Siniin. Ini punya aku, lepasin. Fountainnya. Oh tidak. Apa ini? Wow. Entahlah, tapi aku suka kok. Baunya enak nih. Kayaknya beneran enak deh. Wow. Oh. Yuk cobain. Oke, sini aku cobain. Oh, lihat deh. Punya aku warna pink. Oke, bisa aja. Keren, ini baru benar. Dan warna ini emang aku banget. Wah, luar biasa. Gak pernah kepikiran nyelupin permen ke toilet. Oh iya, enak banget. Lagi yay. Aku tahu, waktunya tambahin coklat. Wow, enak banget. Aku kok jadi ngiler ya. Punya aku kosong. Parah nih. Toiletnya kosong. Tuker sama yang ada isinya dong. Ada apa? Ada masalah? Ya ampun. Oh ya? Eh? Siapa itu? Apa ada masalah? Biar aku beresin. Terus kamu kerjanya ngapain dong? Kenapa dia ngeliatin aku sih? Nih, toiletnya. Terima kasih. Ini beneran aneh. Pasti toiletku udah ada isinya. Waktunya dibuka. Fancy Elvis. Coba ada minuman dengan rasa ini. Bisa dinamain bus toilet. Apa nih? Wow, gede banget. Letusin yuk. Siap. Oh yeah. Wah, lihat. Kau coklat. Bukan itu yang aku dapat. Gak banget deh. Beneran gak adil. Nyebelin. Coklatnya berasa banget. Tambahin coklat lagi Ini pasti enak banget. Wow. Coklat sebanyak ini emang bikin ketagihan. Aku gak mau makan daging mentah. Lezat. Aku berharap seluruh dunia berbuat coklat. Kemudian coklatnya jatuh dari langit dan ada di mana-mana. Wow, pasti seru deh. Aku suka banget. Bisa mencium aroma manisnya. Wow, bukankah ini luar biasa? Esi, halo. Dia kenapa sih? Aku punya ide bagus. Tambahin rasa. Sedikit aja, jangan kebanyakan. Semoga dia doyan pedas. Saatnya bangun, Esi. Sempurna. Benar-benar berhasil.
Baunya lezat. Sempurna. Oh yes, aku udah lapar nih. Selamat makan. Ini semua sawahmu. Yap. Mau coba gak? Yap, langsung tuang. Dagingnya butuh saus tuh. Seriusan Desi, aku cuma mau bantuin kamu kok. Semoga rasanya enak. Gimana? Benar-benar lezat. Makasih loh. Ini bakalan seru abis. Kalau bolanya masuk gelas, celupin makanan dan gambarnya ada di gelas ke dalam coklat. Oke. Ayo mulai. Dan... gagal. Oh. Sayang sekali. Giliranku. Dan... masuk. Lobak, keras dan pahit. Kasian deh. Permisi, aku mau makan dulu. Wow, lihat deh. Bikin ngiler kan? Enak ya. Tunggu, aku tahu. Ada beberapa pekerjaan menungguku. Tidak ada pisau, tidak masalah. Gitu doang. Ya udahlah, yuk tusuk lobaknya. Siapa mau? Menjijikan. Sedikit coklat akan membantu. Oke, yang banyak deh. Harus dikasih sprinkle. Gak bakal ada yang tahu ini lobak. Kamu tampak lezat. Tunggu, bagi dong. Entahlah. Tukeran deh. Ya udah, boleh. Wow, terima kasih. Tunggu, ini apa sih? Apa? Kamu gak suka lobak? Terasa terus ya? Enggak kok. Hai semuanya, ini tantangan pink versus hitam. Pecahin balonnya yuk. Aku harus menang. Minggir dong. Aku pasti menang. Wuhuu, berhasil! Wow, kita di mana? Oh, hai! Boleh ku buka? Wah, aku juga dapat. Lollipopnya segede ini. Mantep banget. Puter rodanya dong. Oke. Eh, apaan tuh? Hah, yang mana sih? Wah, jarumnya nunjuk coklat. Wow, selamat ya. Punyamu nih. Wah, pengen langsung kucobain kesukaanku. Jadi pengen nih. Topping ini lebih pas. Hah, berantakan tuh. Aku mau muter rodanya. Oke. Semoga dapat yang enak. Gawat. Ah, mustard. Untung bukan aku. Ambil nih. Kok malah jadi gini? Cobain. Harus banget. Celupin sampai rata. Bentuknya bikin gak selera. Icip aja. Oke. Gak enak. Mukamu kocak banget. Puter lagi dong. Yang penting gak dapet mustard sih. Duh, gak ada bedanya. Bawang. Saatnya balas dendam buat kamu. Kok banyak banget sih? Anggap aja ini meses. Mulutku pasti bakal bau deh. Cepetan. Makan tuh. Gimana rasanya? Ganti game aja dong. Giliranmu. Oke, feelingku bagus nih. Hasilnya buah kiwi. Bukan, marshmallow. Hah? Tapi tadi tuh. Kok bisa gitu? Marshmallowmu nih. Yeay, ini baru enak. Mustardnya jadi gampang dimakan. Kelihatannya enak kan?
Rasanya agak aneh. Ya, udah cukup kebayang sih. Makasih. Kita perlu makan enak. Ayo dong, cepetan. Biar cantik harus sabar. Bosen banget nih. Ahem. Oke, ayo. Seri. Yes, aku menang. Wow, banyak permen. Keren. Enak loh. Oke, giliranku. Yeay, aku juga dapat permen. Mau ku icip ah. Bentar deh, aku punya ide mantul. Pinjem dulu ya, buat ngelelehin permen. Baunya enak. Aku percaya kok. Masih belum selesai, aku perlu kuas ini. Lihat ya, mau kulukis di lengan. Imut kan? Iya, aku tambahin dikit lagi. Pinjemnya udah kan, aku mau coba juga. Seru banget. Segini cukup, aku perlu kuas. Sorry, masih kupakai. Ya udah, pakai jari aja, fungsinya sama kok. Kayaknya beda deh. Shh, namanya juga nyoba. Oh gitu ya caranya. Jangan berani-berani. Hah! Sini maju! Stop! Gegara kamu kan? Sorry, bestie. Iya dong. Maaf juga ya. Mau pakai kuasku nggak? Iya, tadi berantakan. Oke, jangan gerak. Geli! Beres, gimana menurutmu? Aku suka. Mau kubukain? Boleh aja. Pancake-mu kelihatan aneh. Kalau kamu dapat apa? Dapat pancake pink. Kita kasih topping yuk. Aku mau pakai selai coklat. Favoritku. Mending pakai krim. Lihat deh. Jadi bagus. Pasti rasanya enak. Punyamu dipakein apa? Banyak krim. Cukup, yang ini buat aku. Ronde ini seru. Iya, kita dapat snack. Oke, terus apa? Gimana kalau coklat? Gigiku pasti bakal rusak. Tapi siapa peduli? Aku mau naburin permen jelly ke punyaku. Biar warna-warni. Kelihatannya enak. Mau ini. Pengen langsung kuhabisin. Sabar aja, Madison. Wow, pasti makin enak. Permen kapas, pas banget. Bisa ditaruh di pancake-ku, mirip kayak awan lembut. Kamu mau nggak? Terus apa? Popcorn? Boleh juga. Ini tantangan terbaik kita. Nih, buat kamu? Nggak, udah cukup. Oh, biskuit. Bagus dong. Perlu bantuan? Bisa kok. Mulutku udah ngiler. Tata di tepinya. Aku gak sabar mau icip. Aku mau nambahin marshmallow. Toppingnya kebanyakan gak sih? Aku mau nambahin akar manis. Mulai kepenuhan nih. Bisa ditaruh sini kok. Oke, giliranmu. Aku punya taburan ini. Warnanya bakal kelihatan kontras. Pancake-ku kelihatan agak gelap. Kalau krimnya sedikit, mana kerasa? Serius deh. Aku mau nambahin taburannya. Udah siap. Wow, kelihatan cantik. Menurutmu gimana? Abis ini harus kita habisin. Kok kayak susah dipegang ya? Dipotong kayak pizza aja. Saatnya makan. Boleh juga cara makannya. Lezat. Mau nambah? Siapa nih yang buka duluan? Pelan dong. Ya udah, ku buka dulu. Mie pink porsi jumbo, kesukaanmu tuh. Iya dong, makanya aku selalu bawa sumpit buat jaga-jaga. Rasanya kayak apa ya? Pasti enak. Mending buka punya aku. Hah? Nggak salah nih. Cuma segini? Payah. Beneran gak sih?
Sumpitnya aja sekecil ini. Emang enak. Aku harus konsentrasi. Ah, harus terus coba. Kamu pakai beneran tuh. Berhasil. Mantap. Enak loh. Cara pakainya ternyata gampang. Tuh kan? Oh, jatuh. Punyamu udah habis. Iyalah, ini kan favoritku. Wow, boleh juga. Semoga perutmu nggak mules. Porsiku kan kecil. Mie-nya harus diputer pakai sumpit. Eh, Molly? Duh, gawat. Gimana nih? Oh, aku tahu. Jepit rambut ini bisa mecahin balon. Ups, nggak sesuai rencana. Hai, aku kangen. Ini bikin smoothie ya? Smoothie permen. Harus pakai soda, pilihan tepat. Eh, kok malah kamu minum sih? Kutuang sini, segini cukup. Oke, giliranku. Lihat punyaku nih. Pasti rasanya enak. Tuangin. Wah, soda pink. Beda banget. Terus apa? Sirup coklat. Tuang yang banyak. Gimana? Baunya enak. Aku punya sebungkus marshmallow. Pokoknya harus kumasukin biar minumku makin nikmat. Minta dong. Makasih. Ambil aja. Gimana kalau keripik? Biar ada pedesnya. Unik sih. Aku coba ah. Makasih. Oke, giliranmu. Es krim. Dimakan langsung juga enak. Tapi harus kumasukin blender. Ambil yang banyak. Lagi, tambahin. Oke, bener banget. Iya, gitu baru enak. Nanti kita beli lagi ya. Aku mau nambahin coklat. Oh, harus dong. Enak. Perlu kupotong dulu. Lihat karamelnya kan? Aku mau pakai permen. Biar makin warna-warni. Bantuin dong. Coba sini. Wah, kebuka. Makasih. Masukin. Gak usah disisain. Mantep banget. Ini bikin smoothie-ku tambah nikmat. Tambahin segenggam aja. Wow, banyak banget. Sekarang giliranmu. Udah aku siapin. Ups, ada yang jatuh. Kayaknya udah semua. Ayo kita blender. Bentar, aku mau permen. Aku juga. Udah siap. Jangan lupa ditutup. Biar nggak berantakan. Aku males beres-beres. Rasanya kayak apa ya? Nanti juga kita bakal tahu. Masangnya yang kenceng. Lurusin ke sini. Beres. Siap blender. Langsung aja. Wow, berisiknya. Tadi kamu ngomong apa? Gimana hasilnya? Mantap. Udah gak sabar. Jangan sampai tumpah. Kita taruh dulu. Gelasnya mana? Cheers. Aku ngiler sama rasanya. Ups, gelasnya hampir jatuh. Warnanya kayak kopi. Punyaku agak menggumpal. Agak. Tapi enak loh. Tinggal tambahin krim ini. Yang agak banyak. Biar kayak milkshake. Gimana? Bagus kan? Aku juga mau. Pasti minumanku enak. Semuanya ada di sini. Tinggal tambahin sedotan. Ini dia. Ini bakal jadi minuman favoritku. Wow, medicine enak banget. Lihat isinya yuk. Soda, aku juga. Aku lagi pengen yang seger-seger nih. Wow, lihat tuh. Mawar, keren banget. Aku suka bunga. Aku mau buka punyaku, semoga kayak gitu juga. Seger. Jorok banget. Tapi lucu. Lucu dari mana? Nyebelin. Ini sih enak. Oh, gini aja. Aku punya ini. Oh,
topi pink. Kece banget. Semoga bisa deh. Warnanya matching. Woi! Aku tahu kok ilmu sihir emang mantul. Ih, kok curang? Madison, stop dong. Kamu bener, ini enak. Hah? Madison? Ya, ada apa? Ada kumisnya. Wah! Rasain tuh. Harus kucukur. Bagus kok. Buka dulu aja. Hah? Wow, dapat buah naga. Wow. Kamu dapat apa? Dapat buah naga juga. Keren banget. Oh, ada pinset juga. Aku emang perlu ngerapihin alis. Kamu ngapain sih? Aku harus cantik. Seriusan. Wow, jangan. Itu buat buah. Oh, iya. 3, 2, 1, mulai. Agak repot ya. Dan pasti bakal lama. Udah pasti. Aku jago loh. Aku gak mau kalah. Bijinya banyak banget. Kamu tahu ini balapan kan? Oke, aku pelanin deh. Biar Molly gak malu sendiri. Ups, pinsetku jatuh. Cepetan ambil. Udah. Aku bisa nyabut semua biji ini lagi. Seriusan, Molly. Aduh, pinsetku jatuh lagi. Kamu payah banget. Emang, iya. Yuh, tinggal satu lagi. Kita seri. Oh, mau tuker? Boleh dong, nih ambil. Makasih. Nih, buat aku, kamu baik banget. Itulah gunanya teman. Harus makan bareng nih. Aku icip ya. Yang penting bukan permen. Abis ini aku harus olahraga. Enak banget. Iya, bener. Mau lagi? Pink atau hitam, komen di bawah ya. Jangan lupa share video ini ke temanmu dan subscribe channel kami untuk nonton video mantul lainnya.